Keadaan khusus, Yi Miao tercengang. Itu benar. Saya ditampar oleh orang desa di depan umum di restoran Tianyu. Anda, Anda harus datang dan menangani masalah ini. Ada sedikit rasa kesal di mata pemuda itu. Yi Miao mengerutkan kening dan tersenyum, "Tuan Muda Li, jangan bercanda. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuat masalah di restoran Tianyu? Kamu masih tidak percaya padaku. Lihatlah jejak tangan di wajahku. Anda dapat bertanya kepada pelayan di restoran Anda." Pemuda berpakaian ungu itu menunjuk bekas telapak tangan di wajahnya dan berkata dengan marah. Kemudian, dia menarik pelayan itu ke depannya. Yi Miao Miao melirik wajah pemuda berpakaian ungu itu sebelum menoleh ke asisten toko dan bertanya, "Benarkah ada hal seperti itu?" "Ya," pelayan itu mengangguk. Mendengar ini, wajah Yi Miao sedikit menggelap dan berkata, "Tunggu di sini, aku akan segera ke sana." Dengan itu, sosok ilusi itu menghilang. "Bocah, tunggu saja." Pemuda berpakaian ungu menyimpan batu suara dewa dan menatap dingin ke arah Qin Fei Yang. Wanita genit itu memeluk lengan pria muda itu dan mencibir. Hampir semua orang lainnya memperlihatkan ekspresi gembira di wajah mereka. Tapi untuk ini, Qin Fei Yang, Frenzy, White Eye Wolf, dan Pei Tianhong menutup mata dan meminum teh mereka dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 10 napas, seorang wanita berpakaian warna-warni dengan bentuk tubuh yang indah dan sikap yang anggun berjalan memasuki Menara Tianyu. Pemimpin, pelayan itu bergegas menyambutnya. "Apa yang sedang terjadi?" Yi Miao bertanya. Pelayan itu berkata, "Saya juga tidak tahu. Saya sedang melayani tamu di luar ketika tiba-tiba saya mendengar keributan di ruang tunggu. Ketika saya berbalik, saya melihat mereka sedang bertengkar." Yi Miao mengangkat alisnya dan berjalan ke ruang tunggu. Pemuda berpakaian ungu itu segera mundur ke samping wanita genit itu dan berjalan di depan Yi Miao, tampak seperti orang mesum. Hal ini membuat wanita genit itu sangat tidak senang. Faktanya, Bukan hanya Yi Miao, tetapi Yue Qing juga merupakan dewi di hati banyak anak muda. Dia tidak hanya cakap, tetapi dia juga memiliki hubungan darah dengan Qin Fei Yang. Jika dia menikahi mereka, itu berarti dia akan memiliki pendukung yang besar. Yi Miao melirik telapak tangan di wajah pemuda berpakaian ungu itu. Kemudian, tatapannya tertuju pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kuat. Dia cukup berpengetahuan. Meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya menahan aura mereka dan mustahil mengetahui tingkat kultivasi mereka, temperamen dan ketajaman tersembunyi dari aura mereka secara langsung menekan jiwa ilahi. Lama tak jumpa. Qin Fei Yang meletakkan cangkir tehnya dan menatap Yi Miao sambil tersenyum. Senyum itu, tatapan itu. Yi Miao tercengang. Mengapa dia sangat mirip dengan pria itu? Anda. Dia menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Baru beberapa bulan sejak kita berpisah di benua barat. Apakah kau sudah melupakanku secepat ini? Qin Fei yang tersenyum tipis. Setelah kita berpisah di benua barat. Beberapa bulan. Yi Miao bergumam. Tiba-tiba, tatapannya bergetar. Dia menatap si gila dan serigala bermata putih dan berseru kaget, kalian. Siapa lagi? Qin Fei yang tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang sedikit terkejut. Mereka mengira Yi Miao pasti akan membantu pemuda berpakaian ungu itu. Namun, melihat situasi saat ini, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena mereka melihat di mata Yi Miao bukan saja keterkejutan, tetapi juga secercah rasa hormat, bahkan secercah kekaguman. Itu benar, itu baru kekaguman, kekaguman pada pria di depannya. Nona Miao Miao, pemuda berpakaian ungu itu tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yi Miao menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah pemuda berpakaian ungu itu. Kemudian dia menatap pelayan itu dan berkata tanpa ekspresi, "Buang saja, ya, buang saja." Pemuda berpakaian ungu itu mencibir. Dia mengira Yi Miao bermaksud mengusir Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pelayan itu awalnya tidak yakin, tetapi setelah mendengar kata-kata pemuda berpakaian ungu itu, dia pun berpikir demikian. Dia berjalan menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Maksudku, buang saja sampah bermarga li itu. Yi Miao menatap pelayan itu dan berteriak. Ah! Pelayan itu tertegun. Dia segera berhenti dan menatap pemuda berpakaian ungu itu. Nona Miao Miao, apakah Anda salah? Pemuda berpakaian ungu itu juga tertegun. Yi Miao tidak menghiraukan perkataannya dan melirik pelayan itu. Apakah Anda ingin saya mengulangi perkataan saya? Pelayan itu menggigil dan segera berlari ke arah pemuda berpakaian umum itu. Dia menunjuk ke arah pintu dan berkata, Tuan Mudali, tolong. Yi Miao, apa maksudmu? Tuan Mudali langsung marah besar. Dia benar-benar berhasil meledakkannya keluar ruangan. Sebagai putra dari patriar keluarga Li, dia diperlakukan seperti itu lagi. Ini benar-benar penghinaan baginya. Tuan Mudali, jangan membuatku sulit. Melihat hal itu, pelayan itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu. Pemuda berpakaian ungu itu berteriak pada pelayan itu. Kemudian, dia menatap Yimiao dan berkata dengan marah, kamu harus memberiku penjelasan. Mengapa aku harus menjelaskan tindakanku kepadamu? Jika kau benar-benar menginginkan penjelasan, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau lakukan. Yi Miao mencibir. Seseorang yang seharusnya tidak kumiliki. Mendengar ini, pemuda berpakaian ungu itu tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mungkinkah orang-orang ini berpura-pura lemah? Yang lainnya juga memikirkannya. Dengan kekuatan restoran Tianyu, mereka bahkan tidak peduli dengan keluarga kaya dan terkemuka itu. Ini karena Qin Fei Yang bukan satu-satunya orang di balik restoran Tianyu. Istana Iblis juga mengurus mereka. Namun, saat ini, Yi Miao berkata bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang-orang ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Pria melihat pemuda berpakaian ungu itu tidak bergerak, pelayan itu berteriak langsung. Lima pria kekar berpakaian hitam berlari keluar dari aula belakang. Mereka semua berada pada tahap kesempurnaan abadi. Usir mereka, kata pelayan itu. Kelima pria kekar berpakaian hitam itu mengangguk dan segera maju. Mereka membawa pemuda berpakaian ungu dan wanita cantik itu ke pintu masuk dan melemparkan mereka ke jalan seperti sampah. Serigala putih kecil pun tak luput. Kedua pria dan serigala itu berada dalam keadaan yang amat menyedihkan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh melangkah setengah langkah pun ke restoran Tianyu. Yi Miao berjalan ke pintu masuk dan berkata dengan dingin kepada kedua pria itu. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju Fei Yang dan yang lainnya sambil tersenyum. Itu adalah perawatan yang sepenuhnya berbeda. Pemuda berpakaian ungu itu berdiri dan melihat ke arah kerumunan di sekitarnya. Mereka semua menatapnya dengan mengejek. Kemarahan di hatinya tak terbendung. Dia menatap punggung Yimiao dan bergumam, "Dasar jalan, tunggu saja." Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan marah. "Tuan Mudali, wanita cantik itu buru-buru mengejarnya. Enyah, pemuda berpakaian umum itu berbalik dan menendang wanita cantik itu tanpa ampun. Wanita itu berguling-guling di tanah karena kesakitan. Aku tidak menyangka itu. Dia tidak banyak bicara dan sudah mengusir Tuan Mudali. Bukankah Himiao akan menanyakan rinciannya?" Semua orang memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Melihat Yi Miao lagi, dia berjalan ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Kapan kalian kembali?" Dua hari yang lalu, Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dua hari yang lalu, kenapa kamu baru datang ke Restoran Tianyu sekarang? Lagi pula, kau seharusnya memberitahuku terlebih dahulu bahwa kau akan datang, sehingga aku bisa menyiapkan makan malam penyambutan untukmu. Tidakkah kamu memperlakukanku sebagai teman? Yi Miao sedikit tidak senang. Sama sekali tidak. Aku tahu kamu sangat sibuk, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Qin Fei yang tersenyum. Karena Anda sudah di sini, saya harus menyambut Anda secara pribadi, tidak peduli seberapa sibuknya saya. Setelah Yi Miao selesai berbicara, dia menatap pelayan di sampingnya dan memerintahkan, "Segera siapkan kamar pribadi." "Bos, tidak ada lagi kamar pribadi." Pelayan itu buru-buru berkata. "Tidak ada lagi." Jika tidak ada lagi, sediakan satu. Yi Miao berkata dengan marah. Tapi ada tamu di mana-mana. Bagaimana kita bisa menyediakannya? Pelayan itu sedikit bingung. Yi Miao tertegun, lalu menepuk kepalanya. Dia menatap Qin Yang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Aku sangat senang melihat kalian kembali sehingga aku sedikit bingung. Kemudian, dia menatap pelayan itu lagi dan berkata, Beritahu dapur untuk menyiapkan sebagian dari semua hidangan khas restoran Tianyu dan mengirimkannya ke ruang VIP. Juga, pergilah ke gudang anggur dan kirimkan anggur terbaik kepadaku. Ruang VIP. Pelayan itu sedikit tertegun dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke lantai atas. Ada ratusan ruang pribadi di restoran Tianyu, tetapi hanya ada satu ruang VIP. Ruang VIP ini tidak pernah dibuka untuk umum oleh kedua bos tersebut. Ruang ini khusus digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Mereka yang masuk ke ruang VIP semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal, seperti Master Aula Iblis, Wakil Master Aula Cuyun, dan Penatua Huo. Pendeknya, kecuali orang-orang seperti itu, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk masuk ke ruang VIP di lantai paling atas. Tapi sekarang, bos sebenarnya ingin menggunakan ruang VIP untuk menghibur orang-orang di hadapannya. Latar belakang ini benar-benar tak terduga. Cepat pergi! Teriaki Miao Miao! Ya, ya, ya! Pelayan itu kembali sadar, mengangguk cepat, dan berlari ke dapur. Yi Miao juga menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, "Kin." Namun, sebelum Yi Miao sempat berkata apa-apa, Qin -apa, Fei yang menyela perkataannya dan berkata sambil tersenyum, kamu tuan rumahnya. Kamu duluan saja. Yi Miao tertegun dan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke atas dengan sedikit rasa curiga. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan juga berdiri untuk mengikuti. Luar biasa. Siapa sebenarnya ini? Bahkan Yi Miao begitu sopan. Semua orang memandang punggung Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan tatapan curiga. Titik. Sekitar beberapa saat kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengikuti Yi Miao ke ruang VIP. Ruang VIP itu sangat besar, megah, dan sangat mengesankan. Yi Miao melangkah masuk ke ruang teh, menunjuk kursi di samping meja teh, dan berkata sambil tersenyum, Qin Dage, silakan duduk. Duduk. Qin Fei Yang mengangguk lalu menuntun si gila dan Pei Tianhong untuk duduk di depan meja teh. Kamu seharusnya menjadi kakak gila. Yi Miao menatap si gila dan bertanya sambil tersenyum. Gadis kecil, penglihatanmu bagus sekali. Orang gila itu tertawa dan menunjuk ke arah Pei Tianhong dan Pei Tianhong, sambil berkata, kalau begitu coba tebak siapakah mereka berdua. Yi Miao menatap keduanya dengan sedikit kecurigaan di matanya. Baiklah, jangan membuatku penasaran. Mereka adalah Old Pei dan Old Tuang, kepala balai darah dan wakil komandan pengawal kegelapan. Kalian pernah melihat mereka sebelumnya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Hati Yi Miao bergetar saat dia membungkuk dan berkata, salam kepada kedua tuan. Meskipun Pei Tianhong dan Pei Tianhong telah menculiknya, mereka berdua terlalu kuat. Sekarang mereka mengikuti Qin Fei yang dia tidak berani mengeluh. Pei Tianhong melambaikan tangannya, dia tidak merasa bersalah atau meminta maaf. Karena di matanya, selain Qin Fei yang tidak ada seorang pun yang berhak membuatnya meminta maaf, bahkan jika dia telah melakukan sesuatu yang menyakiti Yi Miao. 3242 Setelah mengetahui bahwa itu adalah Pei Tianhong dan Wang Changyuan, Yi Miao tampak sedikit tidak wajar. Jangan gugup, kita semua berada di pihak yang sama sekarang. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Dalam. Yi Miao mengangguk dan menatap Pei Tianhong dan Wang Chang Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, mengapa kamu mengubah penampilanmu? Sebelumnya, saat dia hendak menelepon Qin Dage, dia juga dihentikan oleh Qin Fei Yang. Jadi, pasti ada yang salah. Adapun pemuda berpakaian ungu, dia tidak bertanya. Jika orang lain, dia pasti akan bertanya dengan jelas. Namun orang yang terlibat adalah Qin Fei Yang. Setelah bersama begitu lama, dia memahami karakter Qin Fei Yang. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Terlebih lagi, dengan kekuatan dan status Qin Fei Yang saat ini, seorang playboy seperti pemuda berpakaian ungu bahkan tidak akan repot-repot melihat mereka, apalagi mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Jadi, tidak diragukan lagi, pemuda berpakaian ungu itulah yang pertama kali menimbulkan masalah. Ceritanya panjang. Ketika tetua Huo dan yang lainnya datang, aku akan memberitahumu perlahan-lahan. Pokoknya, untuk saat ini, cobalah untuk tidak terlibat denganku. Qin yang tersenyum tipis dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Setelah beberapa saat, bayangan Penatua Huo muncul. Wajah Tetua Huo dipenuhi kegembiraan karena melalui batu transmisi suara ilahi, dia tahu bahwa Qin yang lah yang mengiriminya pesan. Tetapi ketika dia melihat wajah yang tidak dikenalnya di depannya, dia tertegun. Tapi segera, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Pasti Qin Fei Yang yang mengubah penampilannya karena mustahil bagi siapapun untuk meniru batu transmisi suara ilahi. Penatua Huo, lama tidak bertemu. Qin Fei yang tersenyum. Bocah nakal, kau masih berani tersenyum. Apa yang kau katakan waktu itu? Sebelum kau pergi, kau memberitahu kami. Tapi apa yang terjadi? Kau berlari ke negeri iblis Yin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Penatua Huo menjadi gelap. Saya minta maaf. Qin Fei yang tersenyum malu. Kau tidak perlu menceritakan semua ini pada orang tua ini. Katakan saja pada tuanmu saat dia tahu kau pergi ke negeri iblis bayangan tanpa sepatah kata pun. Dia dan anggota Hall of Fame merasa sangat khawatir. Kata tetua Huo dengan acuh tak acuh. Qin Fei Yang dan ilmuwan gila saling berpandangan dan merasa sangat tersentuh. Qin Fei Yang berkata, jika saatnya tiba, kita akan pergi ke benua barat untuk meminta maaf. Datanglah ke gedung Tianyu terlebih dahulu. Sebaiknya ke bawah cuyun dan kepala Aula bersamamu. Ada yang ingin ku katakan. Apa itu? Penatua Huo merasa curiga. Sesuatu yang sangat penting. Mata Qin Fei yang menjadi gelap melihat ini. Kelopak mata tetua Huo berkedut melihat ekspresi Qin Fei yang dia tahu bahwa itu bukan masalah kecil. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan segera pergi mencari kepala balai dan Yun kecil. Jangan biarkan siapapun melihatmu, langsung pergi ke ruang VIP." Qin Fei yang mengingatkan, "Ya, Penatua Huo mengangguk dan mematikan batu suara ilahi." Qin Fei yang juga menyimpan batu suara ilahi, Yi Miao sudah menyeduh tehnya. Qin Fei yang menyesap tehnya dan bertanya, di mana Yue Qing? Mengapa saya tidak melihatnya? Saudari Yue Qing sekarang ada di benua barat. Yi Miao berkata sambil tersenyum. Benua barat. Qin Fei yang tercengang. Ya, bukankah tujuan kita adalah membuka cabang di benua barat? Dulu, Blood Hall mengendalikan benua barat, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sekarang berbeda, aliansi penggarap nakal sekarang menguasai benua barat. Dulu, setelah Anda mengirim kami kembali ke benua timur, Suster Yueqing dan saya pergi menemui wakil ketua aliansi dan menyampaikan permintaan kami. Dia setuju tanpa ragu. Jadi, Suster Yueqing sedang sibuk di benua barat, dan aku tinggal untuk menjaga gedung Tianyu di benua timur. Yi Miao berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei yang mengangguk menyadari hal itu. Si gila tertawa kejam dan berkata, kalau begitu, bukankah seharusnya kau berterima kasih kepada kami dengan pantas? Kami tidak pernah berani melupakan bantuan yang diberikan Kindage dan saudara Mo kepada kami. Dan sekarang, terlepas dari apakah itu Gedung Tianyu di Benua Timur atau Benua Barat, kami telah memberikan sepertiga dari keuntungan kami kepada Demon Hall dan Aliansi Penggarap Bajingan secara gratis. Ini situasi yang menguntungkan semua pihak. Yi Miao Miao tersenyum. Itu benar. Lagi pula, Anda berada di wilayah orang lain. Anggap saja itu sebagai biaya perlindungan. Kin Fei yang tersenyum. Ya, Yi Miao mengangguk. Bagaimana dengan Yun Xiang? Qin Fei yang bertanya, "Tidak ada berita?" Yi Miao menggelengkan kepalanya, "Masih belum ada berita." Qin Fei yang tercengang, "Ya, sejak dia pergi terakhir kali, dia belum kembali dan dia belum menanggapi satu pun pesan kami. Jika bukan karena jembatan kontrak itu masih ada, kami akan mengira dia sudah meninggal di luar, tetapi kami tidak tahu di mana tepatnya dia berada dan apa sebenarnya yang dia lakukan." Yi Miao Miao mendesah sementara kekhawatiran menyelimuti kedua alisnya. Adanya jembatan kontrak tidak berarti dia benar-benar aman. Dia bisa saja terjebak di suatu tempat, atau dia bisa saja diculik. Apapun itu, itu mengkhawatirkan. Bagaimanapun, dia dan Yue Qing telah dirawat oleh Yun Xiang saat itu. Dan saat itu, pendirian gedung Tianyu juga berkat bantuan Yun Xiang. Kalau tidak, dengan kemampuan Yue Qing, itu tidak akan berjalan mulus. Tunggu. Yun Xiang. Yun Xifeng. Kedua nama ini tampaknya sedikit. Serigala bermata putih tiba-tiba terkejut. Hmm. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya juga sedikit terkejut. Itu benar. Yun Xiang, Yun Zifeng. Kenapa nama-nama ini terdengar seperti nama saudara? Apakah itu suatu kebetulan? Itu seharusnya suatu kebetulan. Alam awan langit begitu luas, bahkan ada orang yang namanya sama, belum lagi perbedaannya hanya satu kata. Dan keluarga Yun tampaknya tidak memiliki seorang pemuda bernama Yun Xiang. Kata Pei Tianhong. Benar-benar. Qin Fei yang bertanya. Pei Tianhong berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidak tahu tentang murid biasa dari keluarga Yun, tapi aku dapat menjamin bahwa tidak ada murid jenius dari keluarga Yun." Murid-murid biasa. Qin Fei yang menundukkan kepalanya, matanya berkedip-kedip. Pei Tianhong berkata bahwa monster yang dilindungi oleh keluarga Yun telah mengaktifkan semacam hukum terkuat. Jika dia ingat dengan benar, Yun Zi yang telah menguasai hukum ruang waktu. Dan kebetulan saja nama keluarganya adalah Yun. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Desir. Pada saat ini, sebuah celah ruang waktu muncul. Mengikuti dengan saksama, tiga sosok berjalan keluar dari celah ruang waktu. Itu adalah Penatua Huo dan dua orang lainnya. Mereka pernah ke ruang VIP ini sebelumnya, jadi mereka tahu koordinatnya. Mari kita tunjukkan wajah kita juga. Qin Fei yang tersenyum tipis, mengeluarkan pil pemulihan wajah, lalu melemparkannya ke dalam mulutnya. Frenzy white Tai Wolf, Pei Tianhong, dan Wang Changyuan semuanya kembali ke wujud asli mereka. Itu benar-benar kalian. Sepertinya kalian telah memperoleh banyak hal di tanah iblis Yin. Kalian semua telah berhasil menembus alam penguasa kesuksesan besar. Chuyun memandang Qin Fei Yang dan Frenzy dan berkata, Tentu saja. Frenzy tersenyum bangga. Kalian benar-benar tidak tahu apa artinya bersikap rendah hati. Chuyun memutar matanya, lalu menatap Pei Tianhong dan Wang Changyuan, pupil matanya sedikit mengecil. Mengapa ada rasa penindasan seperti itu? Meskipun Pei Tianhong dan Wang Changyuan tidak memperlihatkan aura apapun saat tatapan mereka bertemu, Cuyun tiba-tiba merasakan perasaan tertekan yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya. Ini seperti penindasan dari atasan. Kepala Balai Istana Iblis dan Tetua Huo turut mengamati mereka berdua, dan mereka pun merasakan adanya tekanan yang kuat. Pei Tianhong dan Wang Changyuan tidak berbicara, mereka berdua asyik meminum teh mereka dengan ekspresi yang tidak dapat dimengerti. Apakah kau menemukan Naga Api? Penatua Huo menarik kembali pandangannya dan menatap Qin Fei Yang, Frenzy, dan Serigala Bermata Putih. Ketemu. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu apakah kamu membunuhnya? Penatua Huo bertanya. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Penatua Huo tercengang. Orang harus tahu bahwa Qin Fei Yang membawa tiga senjata berdaulat, Pei Tianhong, Wang Changyuan, sembilan komandan, dan enam ribu pengawal kegelapan bersamanya. Barisan seperti itu dapat meratakan seluruh benua, tetapi mereka tidak dapat membunuh naga api. Lucu sekali! Saat kami masuk, kami membawa pengocok ekor kuda. Mengenai kastil kuno dan senjata kedaulatanmu, semuanya sedang dipulihkan di dunia kura-kura hitam. Enam ribu pengawal kegelapan dan sembilan komandan juga sedang memulihkan diri di dunia kura-kura hitam. Kekuatan dan fondasi naga api jauh melampaui imajinasi kami. Jadi, kami bukan saja tidak berhasil membunuhnya, kami bahkan hampir kehilangan nyawa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sehebat itukah? Penatua Huo tidak dapat mempercayainya. Meskipun mereka tidak membawa kastil kuno dan senjata berdaulat mereka, mereka masih memiliki pengocok ekor kuda dan Pei Tianhong. Selain itu, serigala bermata putih, Frenzy, dan Qin Fei Yang juga tidak lemah. Kesampingkan semua hal lainnya, kekuatan kocokan ekor kuda saja sudah cukup untuk membunuh naga api dengan mudah. Saya memanggil kalian ke sini untuk memberitahu kalian tentang hal ini. Kalian harus siap secara mental. Qin yang berkata dengan suara yang dalam. Tetua Huo dan yang lainnya saling memandang. Apakah ini serius? Kalau begitu aku pergi dulu, kata Yi Miao. Dia sangat bijaksana, karena ini sesuatu yang penting, lebih baik dia pergi saja. Tidak perlu. Cepat atau lambat kau akan tahu tentang ini. Lebih baik kau mengetahuinya sekarang. Qin yang melambaikan tangannya. Oke. Okay. Yi Miao mengangguk dan duduk diam di samping. Qin Fei yang menatap Wang Changyuan dan berkata, Wang tua, jangan sembunyikan apapun. Ceritakan kepada kami semua tentang naga. Ya. Wang Changyuan minum seteguk teh untuk membasahi tenggorokannya, lalu meletakkan cangkir teh dan memasang penghalang kedap suara. Dia menceritakan semua yang dia lihat dan alami di negeri setan yin. Di seluruh ruang VIP, tidak ada suara lain kecuali suara Wang Changyuan. Sementara itu, pelayan membawakan makanan dan anggur, tetapi diusir oleh Yi Miao. Sekitar setengah jam kemudian, Wang Changyuan akhirnya selesai berbicara dan menatap mereka berempat. Itu saja, kalian perlu waktu untuk mencernanya. Mereka memang butuh waktu untuk mencernanya. Meskipun Penatua Huo dan yang lainnya merupakan petinggi Istana Iblis dan penguasa Benua Timur, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang naga, sama seperti Pei Tianhong dan Wang Changyuan. Awalnya, menurut pendapat mereka, orang-orang hebat seperti mereka sudah berada di puncak piramida di batas awan langit. Kecuali senjata berdaulat, mereka tak terkalahkan. Asal mereka bergabung, tak akan jadi masalah untuk menyatukan batas awan langit. Tetapi mereka tidak pernah menyangka akan ada monster sebesar itu yang tersembunyi di tanah iblis Yin. Belum lagi kekuatan suku naga, mereka sudah memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Bagi mereka, itu benar-benar seperti sambaran petir yang mengejutkan mereka, sulit bagi mereka untuk menerimanya. Bahkan Tetua Huo dan yang lainnya seperti ini, apalagi Yi Miao. Dia begitu takut hingga tidak bisa bicara. 3243 setelah waktu yang lama, Penatua Huo dan dua orang lainnya akhirnya selesai mencernanya. Dengan kata lain, ras naga sudah mulai memburu kamu. Penatua Huo bertanya, "Jika bukan karena Qin Fei yang dan yang lainnya, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati." Sungguh mengejutkan. Siapakah yang menyangka bahwa ada raksasa seperti itu yang tersembunyi di alam awan langit? Hal yang paling penting adalah selama bertahun-tahun, tidak ada berita tentang hilangnya naga. Jika bukan karena Qin Fei Yang dan yang lainnya mengejar naga api dan pergi jauh ke dalam area dalam, mereka mungkin tidak akan pernah menemukan keberadaan naga. Sarang naga, naga. Seberapa kuatkah kekuatan misterius ini? Itu benar. Sesuai dugaan, mereka pasti menghalangi jalan keluar dari tanah iblis Yin. Qin Fei Yang mengangguk. Benar saja, ketika iblis tingginya satu kaki, dao tingginya sepuluh kaki. Meskipun naga itu kuat, jika dibandingkan dengan kalian, itu tampaknya tidak cukup. Penatua Huo terkekeh kau tidak perlu memuji kami seperti itu. Menghadapi para naga, kami juga takut setengah mati. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ini bukan kekuatan biasa. Terus terang, Qin Fei Yang dan yang lainnya sama sekali tidak takut dengan Istana Ilahi dan Istana Langit. Tapi ini naga. Sejauh ini, dua senjata ilahi berdaulat telah muncul. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang mereka miliki? Lalu bagaimana kamu akan mengatasinya? Tanya penguasa Istana Iblis. Kita jelas tidak bisa melawan mereka secara langsung mari kita cari peluang secara perlahan. Namun, mulai sekarang, kamu harus menjaga jarak dari kami. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Ketiganya terdiam. Kami tidak peduli, kami tidak akan kehilangan apapun. Paling-paling, kami akan melawan mereka sampai mati. Jika kami tidak menang, kami akan lari. Tetapi kalian berbeda. Kalian adalah pemimpin Istana Iblis dengan tanggung jawab yang berat. Kalian tidak bisa meninggalkan Istana Iblis dan mengikuti kami sampai ke ujung dunia. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Masuk akal. Chu Yun mengangguk. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, "Tidak buruk. Kamu masih tahu bagaimana memikirkan orang lain." Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menatap Chu Yun dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Dari apa yang kau katakan, di matamu dulu, aku adalah orang yang egois?" Batuk batuk. Chu Yun terbatuk kering untuk menyembunyikan kecanggungan di wajahnya. Di masa lalu, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Qin Fei Yang dan Sigila. Baginya, alasan Qin Fei Yang dan Lu berhubungan baik dengan Balai Iblis sepenuhnya karena mereka ingin mengandalkan Balai Iblis untuk menghadapi aliansi kultivator nakal dan balai darah. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Apa yang terjadi dengan ketulusan dan kepercayaan? Yi Miao bertanya, jadi, kamu mengubah penampilanmu dan datang menemui kami karena kamu khawatir akan melibatkan kami. Itu benar. Jika aku datang kepadamu secara terbuka sekarang, para naga pasti akan datang mencarimu saat mereka menerima berita itu. Pada saat itu, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Qin -apa. Fei Yang menghela nafas. Tetapi, baik itu Aula Iblis atau Gedung Tianyuku, semua orang tahu tentang hubungan kita denganmu. Bahkan jika kita berpura-pura tidak saling kenal sekarang, tidak ada yang akan mempercayai kita. Yi Miao mengerutkan kening. Itu sudah pasti. Setelah naga memasuki benua timur, mereka pasti akan datang mencarimu setelah menyelidiki apa yang terjadi. Namun, hanya kami yang tahu hubungan seperti apa yang kami miliki. Ketika para naga bertanya tentang hal itu, kamu dapat mengatakan bahwa di masa lalu, kami hanya memanfaatkan satu sama lain dan mengambil apa yang kami butuhkan. Selama para naga sedikit lebih rasional, mereka tidak akan melakukan apapun kepadamu. Paling-paling, mereka akan mengirim seseorang untuk memantau Anda. Kata Qin Fei Yang. Mengapa? Chu Yun bertanya. Karena balai iblismu adalah penguasa benua timur. Meskipun kekuatanmu jauh lebih lemah daripada naga, setelah bertahun-tahun beroperasi, kau telah memenangkan hati rakyat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa air dapat membawa perahu, tetapi air juga dapat menenggelamkannya. Kalimat ini juga bisa digunakan pada naga. Mereka berani membunuh siapa saja, tetapi mereka tidak berani menyinggung semua orang di dunia. Dan kamu harus tahu bahwa meskipun naga selalu ada di alam awan langit, mereka tidak pernah muncul. Sekarang, mereka tiba-tiba muncul, semua orang pasti akan menolak mereka pada awalnya. Jadi, jika mereka tampak terlalu kuat dan ganas begitu mereka muncul, itu pasti akan membangkitkan rasa jijik yang kuat dari semua orang. Meskipun mereka kuat, mereka jelas tidak punya nyali untuk menjadi musuh semua orang di dunia. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Itu masuk akal. Penatua Huo mengangguk dan bertanya sambil tersenyum. Lalu, bagaimana jika mereka meminta kami untuk berurusan denganmu bersama mereka? Tidak masalah, lakukan saja. Kami tidak akan menyalahkanmu. Qin Fei yang mengangkat bahu. Jangan membuatnya terdengar begitu baik. Jika mereka menyimpan dendam terhadap kita, kita tidak mampu menyinggung mereka. Kata Cui Yun. Apakah menurut Anda saya terlihat seperti orang seperti itu? Qin yang tidak berdaya, tidak bisakah mereka lebih mempercayainya? Mereka telah sepakat bahwa mereka akan berteman di masa mendatang. Di samping itu, teratai api adalah murid Penatua Huo. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa melakukan sesuatu seperti menipu tuannya. Yun, R er kecil, mengapa aku merasa kau selalu suka bertengkar dengan Tuan Qin? Orang gila itu menatap Chu Yun dan terkekeh. Diam. Chu Yun melotot padanya. Apakah aku harus diam hanya karena kau menginginkannya? Saya sekarang adalah seorang pria yang telah menguasai dua makna mendalam yang paling kuat. Orang gila itu bangga, luar biasa. Cuyun menatapnya dengan acuh tak acuh. Tentu saja, orang gila itu tersenyum bangga. Dia tidak tahu apa artinya berkulit tebal. Cuyun sangat marah hingga giginya gatal. Cuyun tidak bisa berkata apa-apa. Tetua Huo menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, baiklah." Mereka yang tidak tahu akan mengira kalian berdua sedang bertengkar. Hah, orang gila itu tertegun. Ekspresi Cuyun sedikit menegang. Dia menatap tetua Huo dengan marah dan berkata, "Orang tua, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa mengatakan ini dengan santai? Itu benar. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini dengan santai? Saya seorang pria tampan dengan bakat luar biasa. Bagaimana mungkin saya bisa membayangkan harimau betina seperti itu? Orang gila itu mengerucutkan bibirnya." Ketika Cuyun mendengar ini, dia segera mengarahkan tombaknya ke arah orang gila dan berteriak, "Apa katamu?" "Ucapkan lagi, katakan padaku yang sebenarnya, biarku katakan padamu. Aku sudah punya pacar, tidak ada yang punya ide tentangku." Orang gila itu menggaruk dagunya dan berkata tanpa malu-malu, "Cuyun mengepalkan tangannya yang bagaikan batu giok dan hendak mengamuk. Berhenti, berhenti!" Tetua Huo juga tampak tak berdaya. Ia hanya berusaha membujuk mereka, tetapi ia tidak menyangka mereka akan menjadi semakin ganas. Kemudian, dia menatap Fei Yang dan Sigila, dan berkata, Istana Iblis dan Menara Kegembiraan Surgawi kita mudah dihadapi. Meskipun kalian adalah murid Istana Iblis kita, itu hanya nama. Sedangkan untuk Teratai Api, meskipun dia adalah murid pribadiku, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Satu-satunya hal yang sulit dihadapi sekarang adalah aliansi penggarap nakal. Itu benar. Wakil pemimpin aliansi Rock Cultivator dan Hall of Famers adalah tuanmu. Selain itu, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dunia mereka tidak mungkin mengatakan bahwa mereka pernah menggunakan satu sama lain di masa lalu, kan? Bahkan jika mereka berkata begitu, para naga itu pasti tidak akan cukup bodoh untuk mempercayainya. Kepala Balai Istana Iblis pun turut angkat bicara. Saya sudah merencanakan hal ini. Singkatnya, saya tidak akan melibatkan siapapun di antara kalian. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia memanggil teratai api. Salam, Guru. Salam, Kepala Ola, Kakak Senior. Teratai api membungkuk kepada tetua Huo dan dua orang lainnya. Kakak senior. Orang gila itu tertegun. Bukankah Penatua Huo mengatakan sebelumnya bahwa Chu Yun adalah muridnya? Jadi Chu Yun setara dengan kakak senior teratai api. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Itu benar. Orang gila menamparkan kepalanya. Bagus, bagus, bagus. Kamu telah berhasil menembus alam penguasa setengah langkah. Sepertinya kamu tidak malas selama beberapa bulan terakhir ini. Wajah Penatua Huo penuh dengan cinta. Kindage dan Little Matman telah berkembang begitu cepat. Beraninya aku bersikap malas! Teratai api menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Apa gunanya membandingkan dengan mereka? Mereka adalah dua monster!" Penatua Huo mengerutkan bibirnya, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu harus memiliki sikap yang baik dan bertarung dengan mantap. Jangan terburu-buru." "Oke," teratai api mengangguk. Fei yang tersenyum dan berkata, "Kembalikan senjata ilahi berdaulat kepada mereka." Jangan biarkan orang lain mengatakan bahwa kita ingin mengambil senjata ilahi berdaulat mereka. Jangan aneh-aneh, aku tidak mengatakan itu. Cuyun mengangkat alisnya, "Kakak senior, bisakah kamu tidak menganggapnya sebagai masalah pribadi? Apakah kita sedang berbicara tentang Anda?" Orang gila itu menatapnya dengan jijik. Cuyun melotot tajam ke arahnya, teratai api terkekeh, lalu mengeluarkan pedang merah dan menyerahkannya kepada penatua Huo. Penatua Huo mengamati pedang merah itu dan mengangguk sambil tersenyum, "Tidak buruk, tidak buruk." Hanya dalam beberapa bulan, pedang itu telah dikembalikan ke keadaan semula. Energi asal memang merupakan obat terbaik untuk senjata ilahi berdaulat. Tuan, baru beberapa bulan di luar sana, tapi ratusan ribu tahun telah berlalu di dunia Penyu Hitam. Teratai Api mengingatkan. Ya, ya, ya. Lihatlah kepalaku, aku sudah sangat tua dan kacau. Aku selalu lupa akan hal ini. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Melihat orang-orang muda di depannya yang bagaikan matahari di langit, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia sudah tua. Tiba-tiba, Tetua Huo menoleh ke arah Cuiyun dan berkata, "Xiao Yun, mengapa kau tidak pergi ke Tanah Iblis Yin dan melihat apakah para naga benar-benar menjaga pintu keluar?" "Mengapa kamu tidak pergi?" Cuiyun mengerutkan kening. Penatua Huo tertawa malu, "Tidakkah kamu mengendalikan hukum waktu dan ruang? Itu lebih nyaman." "Jangan membuatnya terdengar begitu baik, kamu jelas-jelas malas." Cuiyun memelototi Tetua Huo dengan ketidakpuasan, lalu membuka terowongan teleportasi ruang angkasa dan pergi. Kau lihat itu, tipe orang yang berlidah tajam tapi berhati lembut. Penatua Huo memandang Kin Fei Yang dan yang lainnya lalu tertawa. Kin Fei Yang, si gila, dan teratai api saling berpandangan dan tersenyum. Kemudian, Kin Fei Yang mengambil cangkir tehnya dan meminum tehnya sambil bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Teratai api mulai mengobrol dengan Penatua Huo. Kepala Balai Istana Iblis juga mulai mengobrol dengan Pei Tianhong. Meskipun mereka adalah musuh lama di masa lalu, mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun dan memiliki cukup banyak persahabatan. Terlebih lagi, sekarang Pei Tianhong telah mengikuti Qin Fei Yang, dia dapat dianggap telah berubah dari musuh menjadi teman. Dan Wang Chai. Tiba-tiba, Qin Fei Yang tampaknya telah membuat keputusan, dan diam-diam mengirim transmisi suara ke Dan Wang Chai. Apa itu? Suara Dan Wang Chai terdengar di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara, siapkan tiga set pil yang dapat membuka pintu potensi untukku. Apakah Anda butuh semua jenis pil? Dan Wang Chai terkejut, dan bertanya. Tentu saja. Seluruh rangkaian. Qin Fei Yang menjawab. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Dan Wang Chai tidak menanyakan alasannya. Selain memurnikan pil, dia tidak tertarik pada hal-hal ini. Bagaimanapun, dia akan melakukan apapun yang dikatakan Qin Fei Yang. Tidak lama kemudian. Dan Wang Chai menyiapkan tiga kotak dioksu ukuran telapak tangan yang berisi segala macam pil. Ada pil potensial, pil potensial, pil keberuntungan kecil, pil keberuntungan besar, dan seterusnya. Qin Fei Yang mengeluarkan tiga kotak giok dan dengan lembut meletakkannya di atas meja teh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 3244. Penatua Huo dan yang lainnya juga melihat tiga kotak giok. Namun karena tutupnya tertutup, mereka tidak dapat merasakan aura pil tersebut, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang menoleh ke arah Yi Miao dan berkata sambil tersenyum, Miao Miao, kamu keluar dulu. Aku punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengan tetua Huo dan yang lainnya. Oke. Okay. Yi Miao mengangguk. Dia sangat bijaksana dan tidak bertanya apapun. Dia berdiri dan pergi. Masalah pribadi apa? Tetua Huo dan Master Balai Iblis menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang menatap pintu yang tertutup rapat dan tersenyum pada mereka berdua. Aku akan memberitahu kalian saat kakak senior Cuyun kembali. Aku jamin kalian akan terkejut. Sangat misterius. Penatua Huo memutar matanya ke arahnya dan terus mengobrol dengan teratai api. Kata-katanya dipenuhi dengan keprihatinan terhadap teratai api. Setelah beberapa saat, sebuah celah ruang waktu muncul. Cuyun berjalan keluar dari dalam, wajahnya penuh kesungguhan. Ada apa? Tetua Huo dan Master Aula Iblis mendongak menatap Cuyun dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Memang ada banyak orang yang bersembunyi di pintu keluar tanah Iblis Yin. Kata Cuyun dengan suara yang dalam. Apakah dia ada di dalam? Qin yang melambaikan tangannya dan memproyeksikan sosok pemuda berpakaian putih dengan kekuatan ilahinya. Ya, ada juga seorang gadis kecil. Cuyun melambaikan tangannya, dan seorang wanita berpakaian hitam muncul. Dia berkata, "Di belakangnya ada seorang pria tua berpakaian hitam dan seorang pria kekar berpakaian hitam. Aura yang mereka pancarkan sangat mengerikan. Itu mereka, Qin yang dan si gila saling berpandangan. Kamu pernah melihatnya sebelumnya?" Yun bertanya, "Ya." Qin Fei yang mengangguk dan menjelaskan, "Saat itu, ketika Kakak Senior Feng Xi menerima warisan, merekalah yang keluar di tengah jalan. Mengenai wanita yang menyerangku dari belakang, menurutku itu pasti dia. Kami akhirnya menemukannya. Sigila dan serigala bermata putih juga tertawa. Mata ganti mata. Ketika wanita ini datang untuk menyergap mereka, tentu saja mereka harus membiarkan dia merasakan penyergapan." Lalu, seberapa kuat mereka? Penatua Huo bertanya, "Sangat kuat." orang tua ini telah menguasai hukum kehancuran dan kedalaman kegelapan. Sebaliknya, pria besar ini telah menguasai hukum kekuatan dan hukum bumi. Kata Qin Fei Yang. Ini. Cuyun dan yang lainnya saling berpandangan. Salah satu dari mereka benar-benar menguasai dua tingkatan tertinggi. Bukan hanya mereka, pasangan setengah baya di samping pemuda berpakaian putih itu juga masing-masing memahami dua makna mendalam tertinggi. Adapun senjata ilahi berdaulat, pedang naga putih, yang kita bicarakan sebelumnya, juga ada di tangan pemuda itu. Sekarang kau tahu betapa kuatnya naga. Qin Fei yang tersenyum. Kamu masih bisa tertawa. Penatua Huo dan dua orang lainnya terdiam. Menghadapi raksasa seperti itu, jika itu orang lain, mereka pasti akan khawatir setengah mati sepanjang hari. Tetapi anak ini tampaknya tidak peduli sama sekali. Jika kamu tidak tertawa, apakah kamu akan menangis? Jika menangis dapat menyelesaikan masalah, aku tidak keberatan menangis sejadi-jadinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Akhirnya dia mendorong tiga kotak giok di depan mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, ini untukmu. Untuk kita. Ketiganya terkejut. Cuyun meraih salah satu kotak giok dan bertanya dengan curiga, apa ini? Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Qin Fei yang tersenyum. Frenzy, White Eye Wolf, Fire Lotus, Pei Tianhong, dan Wang Chang Yuan juga penasaran, karena Qin Fei yang tidak memberitahu mereka sebelumnya. Cuyun perlahan membuka kotak giok itu. Aroma obat yang kuat langsung keluar, diikuti oleh inti sari berbentuk naga yang melayang keluar dari kotak giok itu. Setiap pil memiliki tujuh inti esensi berbentuk naga. Bentuknya bulat dan memancarkan cahaya redup. Pil jenis apa ini? Chu Yun terkejut. Pil yang membuka pintu potensi. Qin Fei yang tersenyum. Apa? Pil yang membuka pintu potensi. Selain Chu Yun, tetua Huo dan pemimpin Aula Iblis juga tercengang. Frenzy, Fire Lotus, dan White Eye Wolf saling bertukar pandang dengan senyum di mata mereka. Ketiganya memang layak mendapatkan usaha Qin Fei Yang. Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong bertukar pandang satu sama lain dan tidak dapat menahan senyum kecut. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperoleh kesempatan membuka pintu menuju potensi, tetapi mereka bertiga telah memperoleh semua pil tanpa melakukan apapun. Apakah ini perbedaan antara manusia? Namun, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Meskipun mereka bertiga belum melakukan apa-apa, mereka telah banyak membantu Qin Fei Yang dan yang lainnya di masa lalu. Nyatanya, jika bukan karena balai iblis yang mendukung Qin Fei Yang dan yang lainnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan bisa berkembang dengan lancar di benua timur. Mereka pantas mendapatkannya. Bagi Qin Fei Yang, mengeluarkan pil obat itu, itu artinya dia benar-benar mempercayai mereka bertiga. Setelah beberapa tarikan napas, tetua Huo dan pemimpin Aula Iblis tersadar dan segera berdiri. Masing-masing dari mereka mengambil kotak giok dan membukanya. Setelah perbandingan cepat, pil dalam ketiga kotak giok itu persis sama. Penatua Huo, apakah ini benar-benar pil yang dapat membuka pintu potensi? Kamu tinggal di dunia penyu hitam untuk waktu yang lama, jadi seharusnya kamu bertanya lebih detail. Cuyun bertanya dalam hatinya, dengan tatapan tak percaya. Qin Fei yang benar-benar bersedia memberi mereka pil berharga seperti itu. Itu terlalu tak terduga. Penatua Huo mengeluarkan pil potensi dan memeriksanya dengan saksama sebelum menaruhnya kembali. Kemudian, ia mengambil pil potensi lainnya dan memeriksanya lagi dengan saksama. Ia menarik napas dalam-dalam dan menyampaikan suaranya, "Ini adalah pil yang dapat membuka pintu menuju potensi. Meskipun Anda tidak mengenali pil lainnya, Anda pasti tidak asing dengan pil Alam Sangking. Ini adalah pil yang dapat membuka pintu menuju potensi di alam berdaulat." Mereka berdua memandang pil Alam Sangking di kotak diok dan tidak tahu harus berkata apa. Anda harus tahu betapa mengejutkannya jika pil yang dapat membuka pintu potensi itu bocor. Itulah sebabnya aku menyembunyikannya darimu. Qin Fei yang tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Penatua Huo melambaikan tangannya dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sebenarnya, mereka sudah tahu. Mereka ingin bertanya kepada Qin Fei yang sebelumnya, tetapi Qin Fei yang pergi ke negeri setan Yin. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Akan tetapi, mereka tidak menduga hal itu. Dia benar-benar memberikannya kepada mereka saat mereka bertemu kali ini. Itu benar-benar mengejutkan mereka. Setelah waktu yang lama, Penatua Huo menarik napas dalam-dalam dan menutup kotak giok itu. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, apakah jilid pertama kitab suci alkimia ada di tanganmu? Sebelumnya aku tidak tahu, tetapi setelah aku bertanya kepada Pei Tua tentang rincian jilid pertama kitab suci alkimia dan membandingkannya dengan tulisan tangan di jilid kedua, kami akhirnya memastikan bahwa kitab suci alkimia di tanganku memang jilid pertama kitab suci alkimia. Kata Qin Fei Yang. Lalu, dari mana kau mendapatkan jilid pertama kitab suci alkimia? Tanya Master Balai Iblis. Alam bawah. Tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, dan itu bukan salinan tulisan tangan, itu asli. Fei yang tersenyum sedikit, ketiganya saling berpandangan. Wajah mereka penuh dengan senyum pahit. Tidak heran mereka tidak dapat menemukan berita tentang jilid pertama kitab suci alkimia setelah mencari di semua tempat di alam awan langit. Ternyata, jilid pertama kitab suci alkimia telah pergi ke alam bawah. Sungguh takdir yang mempermainkan mereka. Mengapa kitab suci alkimia yang lengkap dibagi menjadi dua jilid? Yang paling keterlaluan adalah bahwa volume pertama dibuang ke alam bawah, dan volume kedua di alam awan langit. Tanpa volume pertama, apa gunanya volume kedua? Setelah beberapa saat, mereka bertiga pun tenang dan menyimpan kotak giok itu tanpa bersikap sopan. Saya harap kalian bertiga dapat membantu saya merahasiakan ini. Kinfe yang tersenyum sedikit, tentu saja mereka bertiga mengangguk. Mereka masih memiliki sedikit akal sehat. Begitu bocor, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Bagi Kinfe yang akan ada masalah yang tak ada habisnya. Setelah sekian lama bersama, mereka sedikit banyak mengetahui karakter Qin Fei Yang. Dia paling takut pada masalah. Baiklah kalau begitu. Di masa mendatang, kami akan berpisah untuk sementara waktu. Qin Fei Yang berdiri dan tersenyum. Kau pergi begitu saja. Mereka bertiga tercengang. Kenapa, kamu masih belum sanggup berpisah dengan kami? Si orang gila tertawa. Mari kita bicara tentangmu. Kekuatanmu tidak seberapa, tapi wajahmu sangat tebal. Yun memutar matanya. Si gila tertawa dan berkata, "Wajahmu tidak tebal, tapi sedikit." "Apa? Jelaskan." Cuyun menatap si gila dengan ekspresi tidak bersahabat, bagaikan seekor harimau yang hendak menjadi gila. "Ini." Batuk-batuk. "Aku memujimu, cantik, cakap, dan sempurna. Pria akan merasa malu saat melihatmu. Tapi kamu benar-benar harus berubah. Jika kamu begitu kuat, berhati-hatilah agar kamu tidak bisa menikah di masa depan." Setelah si gila berkata demikian, dia mengambil pil bentuk ilusi terakhir dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Pada akhirnya, dia berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Cuyun cukup senang pada awalnya, cantik, cakap, semuanya diakui. Tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia merasa tidak enak. Dia benar-benar mengutuknya bahwa dia tidak akan bisa menikah. Dia langsung kesal, namun melihat si gila berlari keluar, dia tidak berani mengejarnya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengucapkan beberapa kata kasar. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang dan Fire Lotus tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Tak seorang pun menyangka bahwa wakil kepala Balai Iblis yang terhormat memiliki sisi seperti itu. Teratai Api, pergilah kau ke alam kura-kura hitam terlebih dahulu. Qin Fei Yang menatap Teratai Api dan berkata, "Oke." Okay. Teratai Api mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Teratai Api ke alam kura-kura hitam. Kemudian, dia menatap tetua Huo dan dua orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, kami pamit dulu." Hati-hati. Penatua Huo mengangguk. Saya akan. Qin Fei yang tersenyum tipis, mengeluarkan pil bentuk ilusi, dan kembali ke penampilan sebelumnya. Kemudian, dia memimpin serigala bermata putih dan Pei Tianhong keluar dari ruang VIP. Mendesah. Aku benar-benar tidak menyangka situasi di alam awan langit menjadi begitu rumit. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ya, para naga bahkan belum resmi melangkah ke benua timur, tapi aku tidak bisa menahan rasa tertekan. Chu Yun mengangguk. Raksasa itu bagaikan gunung yang menekan kepala mereka. Itu membuat mereka kesulitan bernapas. Jangan terlalu banyak berpikir. Menurut Qin Fei Yang, istana iblis kita seharusnya tidak dalam masalah besar. Xiao Yun, saat kita kembali, segera beri perintah. Baik itu para murid, istana iblis, atau penguasa kota, mereka harus berperilaku baik. Jika ada yang berani membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Cahaya dingin bersinar di mata kepala balai istana iblis. Dipahami. Chu Yun mengangguk. Kalau begitu, ayo kita kembali. Cepatlah dan buka gerbang potensi. Pahami kedalaman tertinggi dari berbagai hukum. Aku punya firasat bahwa Pei Tianhong dan Wang Changyuan seharusnya sudah menguasai dua kedalaman tertinggi. Kata Kepala Balai Istana Iblis. Orang tua ini juga punya perasaan yang sama. Karena tekanan itu terlalu kentara. Selama ini, kekuatan kita setara dengan mereka. Sekarang, kita tidak bisa ditekan oleh mereka. Itu akan memalukan. Penatua Huo tersenyum. Kemudian, Chu Yun membuka saluran teleportasi ruang waktu dan pergi. 3245. Di luar. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendarat dan berjalan memasuki aula, tatapan semua orang tertuju pada mereka. Siapa itu? Mengapa Yi Miao memberi begitu banyak kepentingan pada mereka? Qin Fei Yang dan si gila kembali ke penampilan mereka sebelumnya. Serigala bermata putih dan Pei Tian Hong tidak terkecuali. Yi Miao sedang menunggu Qin Fei Yang dan yang lainnya di aula. Ketika dia melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia segera naik dan bertanya, "Apakah kalian akan pergi sekarang?" Dalam Qin Fei Yang mengangguk, "Bagaimana dengan makanan dan anggur yang aku siapkan?" Yi Miao mengerutkan kening, "Kamu bisa makan." Qin Fei Yang terkekeh, "Aku, Yi Miao, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak bisa makan sendirian, tapi aku tahu kalian semua sangat sibuk, jadi aku tidak akan memaksa kalian. Jaga diri kalian, kamu juga." Qin Fei yang tersenyum dan berjalan keluar dari gedung Tianyu. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Wang Changyuan bertanya dalam hati. Qin Fei yang tersenyum. Kamu bisa bertanya pada kakak senior dan serigala bermata putih. Mereka sudah punya rencana. Wang Chang Yuan sedikit tertegun dan tak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah si gila dan serigala bermata putih. Serigala bermata putih melirik Wang Chang Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bahkan tidak bisa menebak ini. Anda memang tidak sama dengan kami. Aku bukan cacing gelang di perutmu. Bagaimana mungkin aku bisa menebaknya? Wang Changyuan merasa dirugikan. Si gila itu mengirimkan suaranya. Pak Tua Wang, izinkan aku bertanya padamu. Mengapa kita mengatakan bahwa kita akhirnya menemukan orang utamanya? Menemukan tokoh utama berarti menemukan tokoh utama. Apa lagi yang bisa ditemukan? Wang Changyuan curiga. Otakmu tidak bagus. Kamu harus lebih banyak berpikir. Si gila menggelengkan kepalanya. Wang Changyuan bahkan lebih bingung. Apa sebenarnya itu? Bisakah dia menjelaskan semuanya sekaligus? Si gila terdiam. Dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, tetapi dia masih tidak bisa mengerti. Otak babi, katanya, tentu saja untuk memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Memberinya sedikit obatnya. Wang Chang Yuan terkejut. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, maksudmu kita juga harus menyerang wanita itu secara diam-diam? Ya, orang gila itu mengangguk lalu terkekeh. Dia mengirimkan transmisi suara. Mereka pikir kita berada di tanah setan Yin, jadi mereka tidak akan waspada. Dipahami. Wang Changyuan mengangguk. Beberapa orang ini memang pendendam, tapi itu juga cukup menarik. Para naga sudah menderita kerugian besar di tangan mereka. Jika serangan mendadak ini berhasil, mereka pasti akan marah besar. Hmm, tiba-tiba, serigala bermata putih yang berbaring di bahu Qin Fei yang melirik kerumunan di belakangnya dan sedikit mengernyit. Apa itu, Qin Fei yang curiga? Sepertinya ada seseorang yang mengikuti kita. Serigala bermata putih menggerutu, "Menguntit." Tidak mungkin. Siapa yang begitu ceroboh? Qin Fei Yang, Matman, Pei Tianhong, dan Wang Chang Yuan juga diam-diam memperhatikan. Segera, mereka mendapati bahwa seseorang benar-benar mengikuti mereka. Dia adalah seorang pria kurus yang tidak mencolok berusia empat puluhan, tingginya sekitar 1,7 meter dan mengenakan jubah hitam sederhana. Keterampilan pelacakannya juga sangat terampil. Kalau saja Qin Fei Yang dan yang lainnya bukan orang-orang berpengalaman, kalaupun mereka berpapasan dengan orang ini, mereka tidak akan menyangka kalau dia sedang mengikuti mereka. Mengapa seseorang harus mengikuti kita? Mungkinkah seseorang dari Istana Iblis? Wang Changyuan terkejut. Mustahil. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika Istana Iblis memiliki sesuatu untuk dilakukan, tidak perlu mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Mereka bisa mengatakannya secara langsung. Apakah dia seseorang dari Gedung Tianyu? Wang Changyuan bertanya lagi. Itu bahkan lebih mustahil. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Tidak perlu menebak, saat kita menangkapnya, kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya. Berikutnya, empat orang dan seekor serigala berkeliaran di jalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka menyaksikan pemandangan yang ramai dan berjalan menuju gerbang kota. Di belakang mereka, mata lelaki kurus itu berbinar saat memasuki sebuah gang. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung, pada saat itu tampaklah gambar seorang laki-laki setengah baya, Tuan mereka sedang menuju ke luar kota. Pria kurus itu berkata dengan hormat. Mereka tidak menyadari kita, kan? Pria parubaya itu bertanya. Tidak. Pria kurus itu menggelengkan kepalanya. Bagus sekali. Baiklah, aku akan keluar kota dan membuat beberapa pengaturan. Pancing mereka nanti. Lokasinya di Danau Blackwater. Pria parubaya itu memberi instruksi ketika cahaya dingin berkedip di matanya. Ya. Pria kurus itu menjawab dan menyingkirkan batu transmisi suara ilahi dia berjalan keluar gang dan terus mengikuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekitar satu jam kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya akhirnya keluar dari gerbang kota. Ketika mereka melihat lelaki kurus itu masih mengikuti mereka, mereka berjalan terus ke pegunungan. Melihat ini, mata lelaki kurus itu berbinar dan dia segera mengikuti mereka. Ketika mereka sudah jauh dari kota, lelaki kurus itu tiba-tiba menyerang. Hamparan kekuatan hukum melonjak keluar dan menutupi langit saat ia menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya. HAM Qin Fei Yang dan yang lainnya berpura-pura terkejut dan berbalik. "Kau sedang mencari kematian." Wang Changyuan sangat marah. Pria kurus itu berbalik dan lari ke arah lain. "Apa yang sedang terjadi?" Wang Changyuan tercengang. "Saya pikir dia diperintah oleh seseorang untuk memikat kita ke tempat lain." Qin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata dengan suara rendah, "Simpanlah sedikit kekuatanmu dan biarkan dia berpikir bahwa kita tidak cukup kuat." "Baiklah." Wang Yuan mengangguk. Hukum petir muncul. Dia mengendalikan kekuatannya dengan baik dan bertabrakan dengan kekuatan hukum pria kurus itu. Engah. Wang Changyuan segera memuntahkan darah dan mundur beberapa langkah. Kultivasi pria kurus itu tidak lemah. Dia berada di alam berdaulat. Akan tetapi, dibandingkan dengan Wang Yuan dia terlalu rendah. Akting Wang Yuan cukup bagus. Ketika lelaki kurus itu merasakan fluktuasi di belakangnya, ia berbalik untuk memeriksa situasi Wang Yuan dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani memprovokasi keluarga Li. Dia sedang mencari kematian. Kau ingin lari setelah berhasil menyerang kami. Mengejar. Qin Fei Yang juga berpura-pura marah. Sambil meraung, Wang Changyuan segera memimpin mereka dan mengejar pria kurus itu. Dia mengendalikan kecepatannya dengan baik dan sedikit lebih lambat dari pria kurus itu. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Kelompok itu masuk jauh ke pegunungan dan sebuah danau terlihat. Danau itu panjangnya sekitar beberapa mil. Danau itu dikelilingi oleh pegunungan dan pohon-pohon tua. Itu adalah danau air hitam. Meski disebut danau air hitam, air danau itu sangat jernih. Di bawah sinar matahari, ada lapisan-lapisan ombak yang menyilaukan. Ketika mereka terbang ke tengah danau, mata lelaki kurus itu memancarkan senyum dingin. Ia kemudian berhenti dan berbalik untuk melihat Qin Fei yang dan yang lainnya yang mengejarnya. Qin Fei yang mengangkat alisnya, setelah terbang di atas danau, dia mengangkat lengannya sedikit dan Wang Changyuan berhenti. Mengapa kau menyerang kami secara diam-diam? Qin Fei yang memandang pria kurus itu dan bertanya, "Aura mereka saat ini sama persis seperti saat mereka memasuki gedung Heavenly Joy. Mereka telah menahan aura mereka dan tidak mungkin untuk melihat kultivasi mereka. Mengapa? Haha, <tuh> pria kurus itu tertawa terbahak-bahak. Matanya penuh dengan ejekan saat dia berkata, 'Karena kamu menyinggung seseorang, kamu seharusnya tidak menyinggungnya.' Saat suaranya jatuh, lebih dari selusin aura mengerikan meletus, memercikkan. Pada saat berikutnya, ombak besar muncul dari danau air hitam." lebih dari selusin orang bergegas keluar dan mengepung Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tuan muda, Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Seperti yang diharapkan, Anda sengaja membawa kami ke sini. Wang Chang Yuan tertawa diam-diam. Itu jelas. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mengamati belasan orang di sekitarnya. Total ada 13 orang. Aura yang mereka pancarkan cukup kuat. Tujuh dominator awal, empat dominator awal, dan satu dominator besar. Yang tersisa. Hem, Kinfe yang sedikit tertegun dan menatap orang dengan aura paling lemah. Seorang pemuda berpakaian ungu, wajahnya penuh kebencian dan dendam. Bukankah ini pemuda yang dipanggil Tuan Mudali di gedung Sukacita Surgawi? Itu kamu, Frenzy, White Eye Wolf, dan Pei Tianhong juga tercengang. Ya, ini aku. Niat membunuh di mata pemuda itu tidak disembunyikan sama sekali. Apa yang sedang kamu coba katakan? Fei yang mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Klan Liku adalah klan kelas 1 di kota Lautan Awan. Klan ini hanya kalah dari klan-klan luar biasa itu. Kau berani mempermalukanku di depan umum. Kau sedang mencari kematian. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Apakah klan Li sekuat itu? Qin Fei yang terkejut, namun matanya dipenuhi dengan rasa geli. Tentu saja. Pemuda itu tersenyum bangga, lalu menatap lelaki paruh baya itu. Ayah, jangan langsung bunuh mereka. Aku ingin menyiksa mereka dengan benar dan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Baiklah, pria Parubaya itu mengangguk. Pria Parubaya ini adalah orang yang mengirim pesan kepada pria kurus itu. Dia adalah ayah dari pemuda berpakaian ungu dan patriark klan Li saat ini. Dialah satu-satunya penguasa di alam dominator besar ini. Patriark klan Li mengamati Qin Fei yang dan yang lainnya, lalu menatap pria kurus itu dan bertanya dengan acuh tak acuh bagaimana kekuatan mereka. Tidak apa-apa. Dia menderita kerugian besar saat hukum kita bertabrakan tadi. Pria kurus itu menatap Wang Changyuan dan berbicara dengan nada meremehkan. Wang Chang Yuan tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Seorang penguasa pada tahap awal berani mengatakan bahwa seorang penguasa di alam penguasa kesempurnaan sepertiku bukanlah sesuatu yang hebat. Jadi begitulah adanya. Patriark Klan Li tersenyum dengan tiba-tiba mengerti, lalu dia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, kalian berani mempermalukan putraku di depan umum dengan kekuatan yang begitu kecil. Mengapa kamu tidak bertanya mengapa kita mempermalukannya? Kata Qin Fei Yang. Itu tidak penting. Patriark Klan Li berbicara dengan acuh tak acuh. Itu tidak penting. Qin Fei yang sedikit tertegun, lalu bertanya, dengan kata lain, klan Li Mu tidak membedakan benar dan salah saat berurusan dengan sesuatu. Jadi bagaimana kalau kita melakukannya? Patriark klan Li tertawa dingin dan bangga. Baiklah. Jika kita berhadapan dengan orang yang tidak masuk akal, maka kita hanya bisa menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal. Qin Fei yang tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, saudara Wang, hajar mereka. Baiklah. Wang Changyuan Yuan mengangguk. Mengalahkan kami sekelompok orang tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Ledakan. Namun, ketika Wang Changyuan melepaskan auranya tanpa menahan diri, ekspresi sekelompok orang membeku, dan mereka langsung tercengang. Aura ini, mengapa begitu kuat? Apakah kebenar-benar berpikir bahwa kekuatan kita tidak ada apa-apanya? Wang Changyuan tertawa mengejek, dan aura kesempurnaan agung alam berdaulat menekan sekelompok orang itu bagai air bah. Ini adalah kesempurnaan agung alam berdaulat. Patriark Klan Li langsung panik. Ini tidak mungkin. Pria kurus itu juga menatap Wang Chang Yuan dengan tak percaya. Sekelompok semut berani menyinggung Tuan Muda. Tatapan mata Wang Chang Yuan berubah dingin, dan sekelompok orang itu langsung berlutut tak terkendali. 3246. Saat mereka berlutut di udara, patriar keluarga Li dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah dipukul di kepala. Terutama pria kurus. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Bahkan seorang ahli alam berdaulat tertinggi harus dengan hormat memanggilnya Tuan Muda. Eksistensi macam apa pemuda ini? Apakah Anda ingin tahu siapa kami? Sigila menatap mereka dengan tatapan mengejek. Mereka secara naluriah mengangguk. Namun saat mereka sadar kembali, Patriar keluarga Li dengan cepat menggelengkan kepalanya, kami tidak ingin tahu. Mengapa? Sigila menatapnya dengan tatapan mengejek. Karena jika kau tahu, kau pasti akan membunuh kami. Kami buta, mohon bermurah hati dan ampuni nyawa kami. Kami bersedia mengganti rugi atas masalah yang telah kami sebabkan kepada Anda kata Patriar Keluarga Li dengan panik. Membunuh kami. Orang gila itu terkejut sesaat sebelum dia tertawa dan berkata, kamu cukup tercerahkan. Ampuni kami. Patriar Keluarga Li berlutut di udara dan bersujud. Jika kamu tidak ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang dan akan tahu siapa saja yang seharusnya tidak kau sakiti. Orang gila itu mengeluarkan pil pemulihan penampilan dan menaruhnya di mulutnya. Kemudian, dia dengan cepat memulihkan penampilan aslinya di bawah tatapan semua orang. Anda, Mata patriar keluarga Li terbuka lebar. Bukankah ini si gila yang legendaris? Bagaimana mungkin itu dia? Siapa yang tidak kenal nama si gila? Bukan hanya bakatnya yang menakjubkan, tetapi ia juga memiliki Hall of Famers sebagai gurunya. Mustahil. Mataku pasti sedang mempermainkanku. Yang lainnya menggelengkan kepala dan tidak mau menerima kenyataan ini. Tunggu. Jika orang ini adalah si gila, maka bukankah pemuda di sampingnya akan. Kelompok itu menatap Kinfe yang serempak, dan wajah mereka sepucat kertas. Qin Fei yang tersenyum tipis dan meminum pil ilusi juga, memulihkan penampilan aslinya. Pei Tianhong dan Wang Changyuan saling bertukar pandang dan menampakkan wujud asli mereka juga. Qin Fei yang, Pei Tianhong, Wang Changyuan. Sebagai keluarga besar di kota Yunhai, keluarga Li tahu banyak tentang Pei Tianhong dan Wang Changyuan. Jadi, patriar keluarga Li tercengang saat itu juga. Dalam hatinya, dia sangat ketakutan. Bagaimana dia memprovokasi sekelompok orang yang menakutkan seperti itu? Ceritakan padaku sekarang, siapakah yang tidak mampu aku ganggu? Si gila tersenyum main-main. Itu kamu, itu kamu, aku minta maaf. Kami salah. Tolong beri kami jalan keluar dan beri kami jalan keluar. Kepala keluarga Li dipenuhi dengan penyesalan. Apakah dia bodoh? Mereka benar-benar datang ke sini untuk membuat rencana jahat terhadap kelompok orang ini. Siapakah di antara orang-orang ini yang bukan merupakan eksistensi yang namanya mengguncang alam awan langit? Bahkan raja serigala di sisi Qin Fei yang dikenal oleh semua orang, apakah kami tampak seperti orang yang baik hati? Serigala bermata putih itu mencibir, kepala keluarga Li terdiam. Kebajikan itu hanya candaan. Sekarang, semua orang tahu bahwa penghancuran balai darah diatur oleh Qin Fei yang dan sigila. Siapa yang tidak tahu bahwa alasan mengapa aliansi penggarap jahat dapat menguasai benua Barat adalah karena kedua orang ini. Yang lebih mengerikan lagi adalah semua orang tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki senjata ilahi berdaulat di tangannya dan menguasai seni ilahi yang sebanding dengan senjata ilahi berdaulat. Bagaimana mungkin mereka mampu menyinggung perasaannya? Cahaya dingin melintas di mata kepala keluarga Li. Sambil menggertakkan giginya, dia berdiri dan menamparkan pemuda berpakaian ungu itu. Hem! Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Lelaki kurus itu dan yang lainnya pun menatapnya dengan heran. Ayah! Pemuda berbaju ungu itu pun terkejut dan buru-buru berteriak, Apa yang kau lakukan? apa yang saya lakukan. Ini semua gara-gara kamu, anak durhaka. Kamu bikin onar di luar seharian. Kepala keluarga Li meraung dan menamparkan kepala pemuda berpakaian umum itu. Diiringi teriakan melengking, kepala pemuda berpakaian umum itu meledak seperti semangka dan jiwa ilahinya pun musnah di tempat. Mata lelaki kurus itu dan yang lainnya bergetar. Ini membunuh putranya untuk melindungi dirinya. Meski agak kejam, itu bisa dimengerti. Lagi pula, lawannya adalah Qin yang si gila dan Pei Tianhong. Jika mereka tidak membunuhnya, bukan hanya mereka, tetapi seluruh keluarga Li akan menderita. Karena dengan status Qin Fei Yang dan yang lainnya saat ini, mereka tidak perlu bertindak sendiri. Hanya sepatah kata dari mereka sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Li. Bukankah keluarga Zhao dulu juga sama? Karena Zhao Xiaojin memiliki Qin Fei Yang di belakangnya, ia telah jatuh ke titik di mana tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Selama bertahun-tahun, keluarga Zhao berpindah-pindah, berusaha memperbaiki hubungan mereka, tetapi tidak seorang pun membantu mereka. Bahkan kerabat keluarga Zhao tidak bersedia mengulurkan tangan membantu. Alasannya adalah karena Qin Fei yang di benua Timur saat ini siapa yang berani menyinggung perasaannya itu sama saja dengan mencari kematian. Cukup menentukan. Qin Fei yang mencibir. Apakah ini berguna? Si Gila mencibir dan menatap Wang Chang Yuan Wang Changyuan pun mengerti dan hukum petir pun bergulir berubah menjadi petir mengerikan yang langsung membanjiri area tersebut. Jangan. Kepala keluarga Lidan yang lainnya mengira bahwa setelah membunuh pemuda berpakaian ungu, Qin Fei Yang dan yang lainnya akan melepaskan mereka. Jadi ketika mereka melihat Wang Chang Yuan bergerak, mereka terkejut dan buru-buru berteriak. Tapi itu sia-sia. Petir menyambar, menghancurkan segalanya di segala arah. Sekelompok orang itu menjerit kesakitan dan jiwa mereka hancur satu demi satu. Begitulah sifat anak manja. Karena anak manja, seluruh keluarga ikut terlibat. Jadi di masa depan, kalau punya anak, harus didisiplinkan dengan baik. Serigala bermata putih menatap si gila dan Fei yang lalu berkata. Keduanya saling berpandangan dan langsung memutar mata mereka ke arah serigala bermata putih. Bagaimana dengan keluarga Li? Wang Changyuan Yuan bertanya. Lupakan keluarga Li. Kepala keluarga Li sudah meninggal dan mereka telah kehilangan pilar mereka. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi seperti keluarga Zhao. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menatap si gila. Ayo pergi ke pintu masuk tanah setan Yin. Begitu saja. Si orang gila tercengang. Apalagi, Qin Fei Yang bertanya. Si gila berkata, tidak apa-apa, lebih baik kita tunggu sampai kepang ekor kuda itu diperbaiki. Pihak lain memiliki senjata sovereign. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika serangan diam-diam mereka berhasil, mereka mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada pihak lain. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap si gila. Kalau begitu, kau pergilah ke benua barat dulu dan jelaskan pada guru dan yang lainnya tentang naga. Oke. Okay. Si gila mengangguk lalu berkata, tapi apa yang dikatakan Pak Tua Huo masuk akal. Bagaimanapun, kita adalah wakil pemimpin aliansi dan murid-murid Hall of Famers. Jika kita tidak memikirkan cara untuk menarik garis, konsekuensinya tidak akan terduga. Lalu, apakah Anda punya ide? Qin Fei yang bertanya. Apakah kamu tidak punya banyak ide? Kau masih bertanya padaku. Si gila cemberut. Saya sudah memikirkannya. Berpura-pura saja berselisih dengan mereka. Tetapi sejujurnya, jika kita berselisih dengan Rock Cultivator Alliance sekarang, itu akan tampak lebih disengaja. Naga tidak bodoh dan tidak mudah dibodohi. Qin Yang mengusap dahinya. Jatuh. Si gila merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, sepertinya tidak ada cara yang lebih baik. Ada. Mata Qin Yang tiba-tiba berbinar. Si gila sedikit terkejut dan tersenyum. Aku tahu kamu punya banyak ide. Katakan padaku. Dasar perselisihan dengan mereka adalah harus ada alasan yang meyakinkan. Jika kita mengambil inisiatif untuk berselisih dengan mereka, maka itu tidak akan berhasil. Tetapi jika tuan dan yang lain jatuh terlebih dahulu, maka lain ceritanya. Qin Fei yang tersenyum. Mereka jatuh lebih dulu. Si orang gila mengerutkan kening. Itu benar. Kita bisa memasang jebakan. Biarkan tuan dan yang lainnya berpura-pura ingin mencuri senjata sovereign kita dan menyakiti kita. Kata Qin Fei yang. Si gila tercengang dan bertanya, maksudmu kita harus memasang jebakan? Alasan mereka ingin menjadikan kita murid adalah untuk mencari kesempatan mencuri senjata penguasa kita. Itu benar. Kin Fei yang mengangguk. Itu alasan yang meyakinkan. Tapi kalau memang begitu, reputasi mereka. Si orang gila mengerutkan kening. Jika demikian, maka dunia pasti akan mencelakai wakil pemimpin dan Hall of Fame di belakang mereka. Mereka bahkan ingin menyakiti murid-murid mereka sendiri. Meskipun reputasi mereka akan rusak, setidaknya mereka dapat menarik garis yang jelas dengan kita. Kata Kin Fei yang. Lalu, kelihatannya kita hanya bisa berbuat salah pada mereka terlebih dahulu. Si gila merenung sejenak lalu berkata. Bagaimana kalau begini? Kamu pergi ke benua barat dulu dan tanyakan apakah mereka bersedia. Sebenarnya ada cara lain. Contohnya, Master dan yang lainnya dapat menangkap kita dan mengirim kita ke naga. Dengan cara ini, mereka dapat menarik garis yang jelas dengan kita. Kata Qin Fei Yang. Kirim kami ke Dragons. Si Gila, Serigala Bermata Putih, Pei Tianhong, dan Wang Chang Yuan saling berpandangan. Itu benar. Anggap saja itu sebagai semacam sikap menyanjung. Pada saat itu, para naga akan mengawasi guru dan yang lainnya dan mengirim kita kepada mereka. Pada saat itu, para naga tidak hanya tidak akan menemukan masalah dengan guru dan yang lainnya, tetapi mereka juga akan mempercayai guru dan yang lainnya. Qin Fei yang tersenyum. Mendengar hal ini, mengapa saya merasa bahwa metode ini lebih efektif daripada yang pertama? Si orang gila tercengang. Qin Fei yang berkata, singkatnya, kamu pergi dan tanyakan dulu kepada mereka. Jika mereka bersedia, maka kita akan membuat rencana terperinci. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Si Gila bertanya, "Aku akan pergi ke pintu keluar tanah Iblis Yin dan melihat berapa banyak naga yang datang kali ini." Mata Qin Fei yang berkilat dingin, "Oke," si Gila mengangguk, membuka celah ruang waktu, dan berbalik untuk pergi. "Ayo pergi!" Qin Fei yang juga memandang serigala bermata putih dan tersenyum. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dan membuka lorong ruang waktu sekarang. Si gila dan si serigala bermata putih sama-sama memahami hukum ruang waktu, jadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Karena sebelumnya mereka harus bergantung pada pintu ruang waktu atau kepingan salju di luar negeri. Setan Yin bagian luar mengacu pada area di luar tanah iblis Yin Naga Hitam, mengatakan bahwa sarangnya berada di rawa awan hitam di area luar. Suara mendesing di langit di atas ngarai, sebuah celah ruang waktu muncul, dan tiga orang serta satu serigala berjalan keluar tanpa suara. Itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekarang, mereka tidak menyamarkan diri, karena memang tidak perlu. Setelah keluar dari celah ruang waktu, Qin Fei Yang melihat sekeliling dan mengaktifkan seni penyembunyian. Dia membawa serigala bermata putih dan Pei Tianhong dan terbang menuju pintu masuk tanah setan Yin. Matanya bersinar dingin. Meskipun Qin Fei Yang tampak santai di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia lebih berhati-hati. Lagi pula, naga di alam awan langit dan naga di alam kuno tidak berada pada level yang sama. Apa yang mereka ketahui sekarang mungkin hanya puncak gunung es dari para naga. 3247 Sekitar beberapa saat kemudian, pintu masuk ke tanah iblis Yin akhirnya memasuki garis pandang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Di depan pintu masuk, prasasti batu kuno masih berdiri. Qin Fei Yang dan yang lainnya berhenti di sebuah gunung tak jauh dari sana dan mengamati pintu masuk. Mereka tidak melihat pemuda berpakaian putih dan wanita berpakaian hitam. Di mana mereka? Chu Yunzi telah melihat mereka saat dia datang. Mustahil bagi mereka untuk pergi dalam sekejap mata. Lihatlah puncak gunung itu. Tiba-tiba, Pei Tianhong menunjuk ke sebuah gunung di sebelah kiri. Gunung itu tingginya ratusan kaki, dan tiga sosok terlihat berdiri di tebing puncak gunung itu. Qin Fei yang mendonga dan sekilas mengenali bahwa itu adalah pemuda berpakaian putih dan pasangan parubaya. Karena mereka telah mengaktifkan teknik penyembunyian, mereka bertiga tidak memperhatikan mereka. Pada saat ini, mereka juga menatap pintu masuk tanah setan yin. Tuan muda, saya melihat apa yang Anda cari. Tawa Wang Changyuan tiba-tiba terdengar di benak Qin Feiyang. Yang. Qin Feiyang Yang tertegun, menatap Wang Changyuan, lalu melihat ke arah Wang Changyuan, hanya melihat tiga sosok berdiri di puncak gunung di sebelah kanan. Pemimpinnya adalah wanita yang berpakaian hitam. Laki-laki tua berpakaian hitam dan laki-laki kekar berpakaian hitam juga berdiri di belakang wanita itu. Tidak buruk rupa. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Memang. Serigala bermata putih mengangguk. Ham. Qin Fei yang sedikit terkejut, lalu menatap serigala bermata putih dengan aneh, dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kalian para serigala memiliki tingkat apresiasi yang berbeda dari kami manusia? Tingkat apresiasi dapat berkembang perlahan, tidakkah kamu mengerti? Serigala bermata putih membenci. Jadi maksudmu kau juga tertarik pada wanita manusia? Apakah kamu ingin aku membantumu mencarinya? Qin Fei yang tertawa. Enyah. Serigala bermata putih melotot padanya, lalu berkata, lagi pula, apakah dia manusia? Hah. Kinfe yang tertegun lalu menepuk kepalanya dan berkata, "Iya, dia adalah naga suci, dan masih ada perbedaan di antara kita manusia, tapi ini hal yang baik untukmu. Hal yang bagus, serigala bermata putih tercengang itu benar. Kalian semua binatang, kalian bisa bersatu, tetapi setelah kalian bersatu dan melahirkan seorang anak, apakah anak itu akan menjadi serigala atau naga dewa? Hal itu perlu diselidiki." Fei yang menundukkan kepalanya dan merenung, "Sudut mulut orang yang tidak tahu terima kasih itu berkedut." Dia benar-benar ingin mengutuk persetan denganmu. Pandangan Wang Yuan kakak, sebenarnya, kamu benar-benar bisa memikirkannya. Pikirkanlah, kamu hanyalah seekor serigala. Serigala bermata putih berkata dengan marah. Bukan maksudku begitu, tapi itulah kebenarannya. Di mata dunia, naga suci adalah binatang suci yang agung dan perkasa dengan garis keturunan yang mulia. Namun, kalian para serigala, terus terang saja, adalah sinonim dari makhluk yang licik dan rendah hati di mata dunia. Wang Changyuan berkata dalam hati. Kaulah yang berbahaya, kaulah yang hina. Serigala bermata putih melotot ke arah Wang Changyuan. Saya hanya mencoba untuk berunding dengan Anda. Jika kamu tidak yakin, pergilah dan carilah seekor naga sebagai istrimu dan buktikan kepada semua orang. Kata Wang Changyuan. Memprovokasiku. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Ya, aku memprovokasimu. Apakah kamu ingin dibodohi? Wang Changyuan tertawa. Apakah menurutmu aku sekekanak-kanakan itu? Serigala bermata putih tampak meremehkan, tetapi ada cahaya yang tidak dapat dijelaskan di matanya ketika dia melihat wanita dalam gaun hitam itu. Lihatlah mata anak serigala ini, dia tidak akan benar-benar menemukan naga sebagai istrinya, kan? Wang Chang Yuan melirik serigala bermata putih dan berkata dalam hati kepada Qin Feiyang. Bukankah ini sangat menyenangkan? Qin Feiyang tertawa diam-diam. Haha. Wang Chang Yuan juga tertawa diam-diam. Ayo cari naga lainnya. Qin Feiyang mentransmisikan suaranya. Tidak lama kemudian, mereka menemukan tiga orang lainnya di seberang gunung. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian merah darah. Di belakangnya berdiri seorang pria dan seorang wanita. Aura mereka juga tak terduga. Sepertinya setiap pangeran dan putri memiliki dua ahli super kuat yang mengikuti mereka. Wang Changyuan bergumam. Inilah manfaat memiliki latar belakang yang kuat. Kemanapun Anda pergi, ada orang yang melindungi Anda. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tetapi Anda harus mengakui bahwa orang-orang seperti mereka yang sering dilindungi memiliki pencapaian masa depan yang terbatas. Pei Tianhong mentransmisikan suaranya. Tidak semuanya, selalu ada beberapa yang menonjol dari yang lain. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, mereka menemukan beberapa kelompok orang lagi. Cara para pangeran dan putri ini bergaul tampaknya sedikit menggugah pikiran. Secara logika, karena mereka semua ingin memburu mereka, mereka seharusnya bekerja sama. Namun sekarang, mereka semua berada di satu tempat dan menjaga jarak satu sama lain. Tampaknya persaingan di dalam Dragon cukup besar. Totalnya ada tujuh kelompok orang: tiga putri, empat pangeran, empat belas ahli alam dominator lengkap yang telah menguasai dua jenis makna mendalam. Mereka tidak bisa diremehkan. Wang Changyuan mendesah diam-diam. Seharusnya masih ada orang yang belum keluar. Qin Fei yang berbisik: Jika naga di alam awan langit sama dengan naga di alam kuno, maka naga di alam awan langit juga harus memiliki sepuluh ras utama. Misalnya, naga emas, naga hitam, naga putih, naga perak, naga darah, naga api, naga pedang, dan sebagainya. Setiap ras harus memiliki seorang pangeran atau putri. Dengan kata lain, harus ada total 10 pangeran dan putri. Memang, mereka tidak bisa dianggap remeh. Tuan muda, mungkinkah para pangeran dan putri ini semuanya memiliki senjata ilahi dominator? Pei Tianhong tiba-tiba teringat sesuatu dan mengirimkan suaranya. Ini ekspresi Qin Fei yang menegang. Jika demikian halnya, maka mereka akan mendapat masalah besar. Jika masing-masing dari mereka memiliki senjata ilahi dominator, bagaimana mereka bisa bermain? Mereka harus lari menyelamatkan diri secepatnya. Aku tidak melihat pemuda berambut emas itu. Saya mendengar dari naga api bahwa itu adalah naga emas dan dipanggil sebagai Yang Mulia. Kalau begitu, menurutku dia pasti pangeran dari ras naga emas. Cakar lima, kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi begitu saja, kata Wang Chang Yuan. Memang, aku tidak melihatnya. Kin Fei yang mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengerutkan kening. "Ada apa?" Wang Changyuan menatapnya dengan curiga. "Tiba-tiba aku teringat bahwa ketika tombak emas itu muncul, pemuda berpakaian emas dan naga api seharusnya sedang mengawasi kita. Mungkinkah tombak emas ini berhubungan langsung dengan mereka?" Kin Fei yang mengerutkan kening. "Maksudmu merekalah yang mengirim tombak emas untuk menyelamatkan naga api?" Wang Changyuan bertanya. "Itulah yang kupikirkan." Dengan kata lain, tombak emas itu kemungkinan besar adalah senjata ilahi dominator milik pemuda berpakaian emas itu. Kata Qin Fei Yang. Lalu menurut apa yang kau katakan, para pangeran dan putri ini semuanya memiliki senjata ilahi dominator. Wang Chang Yuan mengerutkan kening. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Sepertinya kita tidak bisa ceroboh lagi di masa mendatang. Wang Chang Yuan menghela nafas. Jika hanya para pangeran dan putri serta pengikut mereka, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan terlalu takut. Tetapi jika mereka semua memiliki senjata ilahi Dominator, ceritanya akan berbeda. Qin Fei Yang tersenyum curiga dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak peduli dengan para pangeran dan putri ini. Lalu, siapa yang kau pedulikan?" Wang Chang Yuan dan Pei Tianhong menatapnya dengan bingung. Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dan merenung sejenak. Putra dan putri naga es. Itu benar. Saat itu, baik Putra Naga Es maupun Putri Naga Es membuat kita menderita. Tentu saja, dibandingkan sebelumnya, pangeran naga ini lebih sulit dihadapi daripada sang putri. Namun, karakter pangeran ini juga berada di atas karakter putri. Qin Fei yang tersenyum. Mendengarmu mengatakan itu, aku jadi ingin sekali bertemu dengan sepasang saudara kandung ini. Pei Tianhong memandang kedua orang dan serigala itu dan berkata, "Sebagai putra dan putri Naga Es, status mereka jelas lebih tinggi dari para pangeran dan putri ini." Kita mungkin tidak akan bisa bertemu mereka sampai akhir. Wang Changyuan tersenyum. Mari kita lakukan pelan-pelan, tak perlu terburu-buru. Qin Fei yang tersenyum tipis dan memimpin kedua orang itu dan serigala bermata putih ke puncak gunung yang jauh untuk diam-diam memantau kelompok itu. Waktu berlalu perlahan. Sekitar satu jam kemudian, batu pesan ilahi tiba-tiba bergetar. Seharusnya kakak senior, kalian awasi di sini dulu. Aku akan pergi ke dunia kura-kura hitam. Qin yang memberi instruksi kepada Pei Tianhong dan serigala bermata putih sebelum muncul di atas tanah iblis dan mengeluarkan batu pesan ilahi. Berdengung. Pada saat itu, bayangan orang gila muncul. Ada juga wakil ketua, ketua, dan anggota Hall of Fame. Salam guru. Salam pemimpin, tetua ki. Qin yang membungkuk kepada mereka satu per satu. Kau masih tahu kalau orang tua ini adalah gurumu. Saat kita berpisah, apa yang kukatakan padamu? sebelum pergi ke negeri Iblis Yin, ceritakan pada kami. Pada akhirnya, kau kabur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di matamu, apakah kau masih menganggapku sebagai gurumu? Wakil ketua aliansi segera memarahinya di hadapannya. Hah! Qin Fei yang tertawa datar. Perasaan diperhatikan ini sungguh menyenangkan. Apa yang kamu tertawakan? Melihatmu membuatku marah. Wakil pemimpin melotot tajam ke arah Qin Fei Yang. Kalau begitu, jangan lihat aku. Tidak ada yang memaksamu. Anggota Hall of Fame menggoda. Apa hubungannya denganmu saat kita berbicara? Apakah Anda ingin menyela? Wakil pemimpin melotot ke arah Hall of Famers lagi dengan wajah tidak senang. Dasar pemarah, bicaramu tidak jelas saja. Fei Yang, apa yang kukatakan padamu di awal? Sebelum mengakui seorang guru, kamu harus melihat karakternya terlebih dahulu. Sekarang kamu lihat, karakter guru murahanmu itu tidak baik. Para anggota Hall of Fame memandangkin Fei Yang dan berkata, Guru murahan. Mulut wakil pemimpin berkedut. Kenapa dia tidak bilang kalau dia mengambil master secara gratis? Sang pemimpin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sambil menatap mereka berdua, dia berkata, Baiklah, baiklah, mari kita mulai. Mendengar ini, ekspresi wakil ketua dan Hall of Famers langsung menjadi berat. Mereka menatap Qin Fei Yang dan berkata, Apakah yang dikatakan si gila kecil itu benar? Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Saya benar-benar tidak menduganya. Sebenarnya ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di alam awan langit kita. Wakil pemimpin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, si gila kecil telah mengatakan rencanamu. Selama kita dapat melindungi aliansi penggarap nakal, tidak apa-apa bagi kita untuk sedikit menderita. Lalu kau setuju untuk memasang jebakan? Qin Fei Yang bertanya. Dalam. Wakil pemimpin mengangguk dan berkata sambil tersenyum masam, kami tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik. Anda dapat melanjutkan dan mengaturnya. Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Terima kasih, Guru. Qin Fei yang tersentuh. Ini adalah kepercayaan padanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan mendukungnya tanpa syarat. 3248 Master Aliansi berpikir sebentar, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, orang gila itu juga memberitahu kami tentang rencanamu, tapi aku pribadi lebih suka yang kedua. Mengapa? Qin Fei Yang menatap Master Aliansi dengan ekspresi bingung. Karena jika kita bisa menarik hati para naga, kita bisa melindungi aliansi penggarap nakal dan juga bisa lebih dekat dengan para naga dan mendapatkan kepercayaan mereka. Dengan cara ini, kita bisa dengan mudah memahami latar belakang naga. Dan selama kita mendapatkan kepercayaan mereka, kita akan memiliki kesempatan untuk menyusup ke lingkaran dalam mereka. Misalnya, jika mereka punya rencana untuk melawanmu, kita bisa memberitahumu sebelumnya sehingga kamu bisa mempersiapkan diri. Kata ketua aliansi Qin Fei yang mengangguk dan tersenyum. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi sekarang aku tidak berani melakukannya. Mengapa? Sang master aliansi kebingungan. Qin Fei yang berkata, "Karena sekarang, jika kalian benar-benar menangkap kami dan mengirim kami kepada mereka, aku tidak punya banyak keyakinan untuk bisa lolos dari tangan mereka. Kamu tidak percaya diri." Sang master aliansi tercengang. "Itu benar. Saat ini aku berada di dekat pintu keluar wilayah Iblis Yin." Saat ini, total ada tujuh pangeran dan putri, dan masing-masing dari mereka memiliki dua orang super kuat di sisinya. Dan aku sudah berdiskusi dengan Pei Tianhong dan yang lainnya, kami menduga bahwa masing-masing pangeran dan putri ini mungkin memiliki senjata penguasa. Jika memang begitu, maka begitu kita memulai rencana ini, kita akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Qin Fei yang tersenyum pahit. Saat dia mengatakan rencana ini, dia tidak menyangka bahwa masing-masing orang akan memiliki senjata penguasa. Masing-masing dari mereka ketua aliansi dan yang lainnya saling berpandangan, mata mereka penuh keterkejutan. Bahkan Matman pun tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kalau masing-masing dari mereka punya senjata penguasa, maka kalau mereka benar-benar menjalankan rencana kedua, kemungkinan untuk lolos dari kejaran para naga sangatlah kecil. Qin Fei Yang merenung sebentar, lalu berkata, bagaimana dengan ini, kita akan menggunakan rencana pertama, tetapi kita harus mengubahnya sedikit. Berbicara. Master Aliansi dan yang lainnya memandang Qin Fei Yang. Saat ini, kami akan menyergap orang-orang naga pada saat itu. Kami akan berpura-pura tidak sebanding dengan mereka. Kemudian, kami akan pergi ke benua barat dan meminta bantuanmu. Begitu kami sampai di benua barat, kau akan memasang perangkap untuk membunuh kami dan mencuri senjata ilahi berdaulat kami. Dan semakin besar kekacauannya, semakin baik. Untuk masa depan, aku yakin para naga pasti akan pergi ke benua barat untuk mencarimu. Jika mereka memintamu melakukan sesuatu, kau harus mematuhinya tanpa syarat. Dan karena kau berkomplot melawan kami. Aku yakin kau bisa perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan mereka. Tentu saja, tidak perlu dipaksakan. Yang kubutuhkan bukanlah agar kau menyusup ke Naga dan membantu kami mengumpulkan informasi, melainkan agar kau memastikan keselamatanmu sendiri. Sederhananya, aku tidak ingin melihatmu membahayakan dirimu sendiri. Percayalah padaku, Kakak Senior, Pak Tua Pei, Pak Tua Wang, dan aku bisa menyelesaikan masalah ini. Kata Qin Fei Yang. Mendengar perkataan Qin Fei Yang, Ketua Aliansi dan dua orang lainnya sangat tersentuh. Bahkan sekarang, dia masih memikirkan mereka. Anak ini adalah berkah bagi mereka. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Wakil pemimpin itu mengangguk. Baiklah, kalau begitu, kakak senior, kamu bisa datang lebih dulu. Fei yang tersenyum dan memberikan sebuah koordinat kepada orang gila. Aku akan segera ke sana. Orang gila itu mengangguk dan mematikan batu transmisi suara. Dia menatap ketua aliansi dan dua orang lainnya, dan tertawa. Ini mungkin terakhir kalinya kita bertemu di depan umum. Jangan membuatnya terdengar seperti kita akan berpisah selamanya. Para anggota Hall of Fame melotot padanya, lalu berkata dengan nada meminta maaf, itu juga karena aku tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindungi muridku sendiri. Jangan katakan itu. Manusia tidak maha kuasa. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Singkatnya, selama kalian baik-baik saja, kita bisa tetap di luar dan menghadapi para naga dengan tenang. Benar, ada juga Zhuo Sheng, Lu Zheng Yuan, dan Tetua Yu kamu harus melindungi mereka. Aku tidak ingin sian, Er bersedih. Kata orang gila. Saya akan. Anggota Hall of Fame mengangguk. Baiklah, aku pergi. Si gila melirik mereka bertiga, menarik napas dalam-dalam, membuka saluran teleportasi ruang waktu, lalu berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Mendesah. Semoga surga melindungi mereka dan membiarkan mereka melewati musibah ini. Ketika saluran teleportasi ruang waktu menghilang, para anggota Hall of Fame menatap ke langit dan mendesah. Wakil ketua aliansi juga berdoa dalam hati. Surga membantu orang yang layak. Kalian tidak perlu khawatir. Seperti yang dikatakan Matman, fakta bahwa kami, para tetua, aman adalah dukungan terbesar yang dapat kami berikan kepada mereka. Ketua aliansi menepuk bahu mereka berdua dan tersenyum. Wakil ketua aliansi dan para anggota Hall of Fame saling berpandangan dan senyum perlahan muncul di wajah mereka. Hal yang paling membanggakan yang pernah ia lakukan dalam hidupnya mungkin adalah memiliki kedua murid ini. Tanah setan yin. Tidak lama kemudian, orang gila itu datang dan langsung bertanya, di mana mereka. Wang Changyuan menunjuk ke tempat persembunyian tujuh kelompok orang. Begitu banyak pangeran dan putri yang datang. Mereka sangat menghargai kami. Orang gila itu terkekeh. Memadamkan. Qin Fei yang juga keluar dari dunia kura-kura hitam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengocok ekor kuda? Orang gila bertanya. Saya hanya bertanya, sepuluh hari. Qin Fei yang tersenyum. Orang gila itu mengangguk dan berkata, itu cukup cepat. Mari kita pergi ke dunia kura-kura hitam terlebih dahulu dan memahami hukumnya. Tentu, Qin Fei yang mengangguk. Selama beberapa bulan di negeri setan Yin, setiap kali dia senggang, dia akan bertanya kepada Pei Tianhong dan Wang Yuan tentang misteri kekuatan hukum. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum perang, hukum kekuatan, hukum angin, dan bahkan hukum cahaya. Dia yakin bahwa dia dapat memahami hukum keempat yang mendalam dari keempat hukum tersebut dalam waktu yang singkat. Seperti yang diharapkan. Setelah memasuki dunia kura-kura hitam, dia memahami hukum keempat yang mendalam dari empat hukum dalam waktu kurang dari lima ribu tahun. Lima ribu tahun di dunia kura-kura hitam hanya lima hari di luar. Dan Matman pun sama. Hukum perang, hukum kegelapan, dan hukum cahaya semuanya telah melangkah ke tahap mendalam keempat. Adapun serigala bermata putih, Pei Tianhong, dan Wang Changyuan, mereka secara alami tinggal di luar untuk mengawasi para putri dan pangeran. Dalam sekejap mata, Dunia kura-kura hitam, 5000 tahun lagi. Qin Fei Yang dan si gila sama-sama mencoba memahami ilmu perang tingkat kelima. Karena hukum perang relatif lebih berguna bagi mereka saat ini. Lagi pula, setelah bertempur dengan para naga, pertempuran berdarah tak dapat dihindari. Dengan hukum perang, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Dan Qin Fei Yang sebenarnya punya tujuan lain, yaitu untuk menaikkan level seni karakter pertempuran. Setelah seni simbol pertempuran ditingkatkan ke tingkat seni dewa tingkat tertinggi, ditambah dengan hukum perang, api kehidupan, dan kemampuan penyembuhan darah naga ungu emas, dia pada dasarnya akan memiliki tubuh abadi. Dan bukan hanya Pei Tianhong dan Wang Changyuan yang mengajarkan mereka tentang misteri ini. Tetua Huo dan yang lainnya sering menjelaskannya dan kemampuan pemahaman mereka sangat luar biasa. Mereka semua merasa bahwa tingkat kelima yang mendalam sudah dekat. Namun, sekalipun kedalaman hukum itu dekat, hal itu tidak dapat diukur dengan mata biasa. Dentang. Pada hari ke-10, kumis ekor kuda berasal dari tanah sumber. Qin Fei Yang dan si gila keluar dari pengasingan dan berjalan keluar dari kastil kuno. Melihat ke arah ekor kuda yang sempurna, senyum muncul di wajah mereka. Sumber energinya memang luar biasa. Jika mereka mengandalkan sikat ekor kuda untuk memperbaiki dirinya sendiri, diperlukan waktu setidaknya 100 hingga 200 ribu tahun. Tapi sekarang, baru setengah bulan sejak mereka meninggalkan tanah setan yin. Setengah bulan di luar sana sama dengan 15.000 tahun di dunia kura-kura hitam. Itu 10 hingga 20 kali lebih cepat. Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kumis ekor kuda berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki laut Ki Qi Qin Fei Yang. Langsung. Keduanya muncul di puncak gunung. Bagaimana? Orang gila itu memandang Pei Tianhong dan serigala bermata putih dan bertanya. Tidak ada gerakan. Aku tidak melihat pangeran atau putri lain keluar dari tanah iblis Yin. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Orang gila itu tertawa, mereka mengira kita masih berada di negeri Iblis Yin, jadi para pangeran dan putri yang belum muncul itu pasti mencari kita di dalam. Dalam. Qin Yang mengangguk. Lalu siapa target kita sekarang? Serigala bermata putih bertanya. Target. Qin Yang sedikit tertegun. Dia melirik ketujuh pangeran dan putri, dan akhirnya menatap wanita berpakaian hitam itu. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja dia. Hai. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Orang gila itu melirik serigala bermata putih dan berkata dengan curiga, kakak serigala, mengapa aku merasa ada yang salah dengan matamu? Apakah ada? Serigala bermata putih tercengang. Ada. Orang gila itu mengangguk dan menatap wanita bergaun hitam itu. Lihatlah caramu memandang wanita itu. Kelihatannya sedikit berbeda. Hah. Qin Fei Yang, Wang Chang Yuan, dan Pei Tianhong saling memandang, dan juga menatap serigala bermata putih. Mungkinkah anak serigala ini benar-benar tertarik pada wanita itu? Batuk-batuk. Serigala bermata putih itu terbatuk kering, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Kakak cuma mikir, kalau aku bisa memelihara naga suci, pasti keren banget. Peliharaan Fei yang dan tiga orang lainnya saling berpandangan, sangat tidak bisa berkata apa-apa. Terlalu berlebihan untuk menjadikan naga dewa sebagai hewan peliharaan. Baiklah, baiklah, ayo cepat dan hancurkan semuanya sekaligus. Serigala bermata putih mendesak, matanya bersinar dengan ganas. Karena kamu tidak sabar, kalau begitu, ayo kita berangkat. Mata Qin Fei yang juga berkilat. Dengan sebuah pikiran, dia mengaktifkan seni penyembunyian dan kelompok itu menghilang dari puncak gunung. 3249. Di puncak gunung, wanita berpakaian hitam itu menatap pintu masuk Tanah Iblis Yin. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dari jauh, dia tampak seperti patung berbentuk manusia. Pria tua berjubah hitam dan pria kekar di belakangnya juga terdiam. Namun, ada jejak cahaya ganas di mata mereka, seolah-olah ada binatang buas yang mengintai di tubuh mereka, memberi orang rasa krisis. Tiba-tiba, wanita berpakaian hitam itu sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat ke belakang. "Ada apa?" Lelaki tua berjubah hitam dan lelaki kekar itu menatap perempuan berpakaian hitam itu dengan curiga. "Mengapa aku merasa seperti ada tatapan yang memata-matai kita?" Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening. "Spionase, keduanya tertegun dan menoleh. Tidak ada apa-apa. Apakah ini ilusi?" Wanita berpakaian hitam itu bergumam, pandangannya menyapu kehampaan, siap melepaskan indera keilahiannya untuk mencari. Ledakan. Akan tetapi, pada saat yang sama ketika dia melepaskan indera keilahiannya, terjadi ledakan yang memekakkan telinga saat aura yang mengerikan menyeruak keluar. Mengikuti dengan saksama. Tepat di samping mereka bertiga, sebuah tanaman pengocok ekor kuda muncul entah dari mana, membawa kekuatan mengerikan, menyerang mereka bertiga dengan ganas. Ini. Ketiganya tiba-tiba berubah warna. Itu sebenarnya adalah senjata ilahi yang berdaulat. Seseorang harus tahu. Si pengocok ekor kuda itu sangat dekat dengan mereka bertiga. Tingginya hampir hanya 2 hingga 3 meter. Pada jarak ini, bahkan mereka yang menguasai waktu instan tidak dapat menghindarinya. Belum lagi, serangannya begitu mendadak. Yang mulia, berhati-hatilah. Orang tua berjubah hitam dan pria kekar itu secara naluriah menyerang, tetapi mereka mengabaikan kekuatan mereka sendiri. Dengan kekuatan mereka, mereka ingin memblokir senjata ilahi berdaulat. Tidak diragukan lagi itu adalah mimpi yang sia-sia. Ah, sambil menjerit, lelaki kekar berpakaian hitam itu tewas di tempat, tubuh dan jiwanya hancur. Seorang ahli super baru saja jatuh begitu saja. Apakah itu sepadan? Tentu saja tidak. Karena jika pertarungan langsung, bahkan jika itu adalah Wang Yuan sekarang, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Tetapi tidak ada cara lain, inilah kekuatan senjata ilahi yang berdaulat. Di hadapan senjata ilahi yang berdaulat, semuanya bagaikan semut. Pada saat yang sama, Orang tua berjubah hitam itu juga terpental, tubuh fisiknya hancur dalam kehampaan, hanya menyisakan jiwa ilahinya. Bahkan jiwa ilahinya telah menderita cedera fatal, hancur tak bisa dikenali lagi. Meskipun dia menguasai dua makna mendalam, yang salah satunya adalah hukum terkuat, itu tak ada artinya dalam menghadapi senjata ilahi yang berdaulat. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata sovereign. Kecuali kalau itu senjata dominator. Senjata berdaulat. Pada saat ini, Para putri dan pangeran lain yang bersembunyi di dekatnya akhirnya bereaksi dan menoleh dengan terkejut. Itu saja. Itu adalah senjata ilahi berdaulat Qin Fei Yang. Saat musuh bertemu, mata mereka menyala karena kebencian. Begitu pemuda berjubah putih itu melihat sapu ekor kuda itu, dia meraung marah dan niat membunuhnya menyeruak keluar. Dentang. Pedang naga putih muncul pada saat pertama, dan dengan ketajaman yang menghancurkan dunia, ia menyerang ke arah kocokan ekor kuda. Senjata berdaulat Qin Fei Yang. Bukankah mereka ada di tanah iblis Yin? Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua bingung. Kapan kelompok orang ini meninggalkan tanah iblis Yin? Saat mereka sadar kembali, para pangeran dan putri telah membawa pengikut mereka dan menyerbu dengan agresif. Lihatlah kocokan ekor kuda itu lagi. Setelah membunuh pria berpakaian hitam dan melukai pria tua berpakaian hitam, dia terus menyerang wanita berpakaian hitam. Wanita berpakaian hitam itu juga tampak sangat bingung saat ini. Dia tidak menyangka senjata ilahi berdaulat Qin Fei yang akan menyerangnya dari belakang. Wanita berpakaian hitam itu hampir mati. Namun, pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba muncul di sekitar wanita berpakaian hitam itu. Langsung disertai bunyi dentang keras, sebuah cermin perunggu hitam terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Senjata ilahi berdaulat secara otomatis melindungi pemiliknya. Cermin perunggu ini berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa. Warnanya benar-benar hitam, dan ada dua naga hitam terukir di atasnya. Kelihatannya seperti dua naga yang sedang bermain dengan mutiara. Saat cermin perunggu itu muncul, sinar cahaya hitam jatuh dan langsung membentuk penghalang yang menyelimuti wanita dalam gaun hitam itu. Ledakan kocokan ekor kuda menghantam penghalang, tetapi tidak menghancurkannya. Ini senjata ilahi yang berdaulat. Melihat pemandangan ini, mata Qin Fei yang dan yang lainnya bergetar. Wanita ini memang memiliki senjata ilahi berdaulat di tangannya. Mungkinkah para pangeran dan putri ini semuanya memiliki senjata ilahi yang berdaulat? Saat pengocok ekor kuda dan cermin perunggu bertabrakan, keadaan tak kasat mata Qin Fei Yang dan yang lainnya akhirnya hancur dan mereka segera muncul dari kehampaan. Ketika wanita berpakaian hitam itu melihat cermin perunggu itu muncul, dia pun menjadi tenang. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan niat membunuh di matanya. Pergi. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu dan diam-diam berteriak kepada si gila. Awalnya, dia ingin menculik wanita berpakaian hitam sebagai alat tawar-menawar, tetapi melihat situasi saat ini, Qin Fei Yang benar-benar menyerah pada ide ini. Karena Bailongjian sudah menyerang, ditambah dengan cermin kuno ini, sapu ekor kuda saja tidak bisa menandingi mereka. Belum lagi para pangeran dan putri lainnya pun menyerbu. Kalau mereka benar-benar memiliki senjata ilahiyah yang berdaulat, maka begitu mereka dikepung, sekalipun Dewa turun ke dunia fana, dia tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Mendengar teriakan Qin Fei yang, gila segera membuka saluran transmisi ruang waktu tanpa ragu-ragu. Segera sesudahnya, empat orang dan satu serigala berlari ke saluran ruang waktu tanpa melihat ke belakang. Kumis ekor kuda itu melepaskan kekuatan dahsyat, melemparkan wanita bergaun hitam dan cermin perunggu itu. Kumis itu juga berputar di udara dan melesat ke saluran ruang waktu seperti sambaran petir. Jangan lari kalau kamu punya nyali. Bai Longjian meraung. Kembali di daerah dalam, dia ditipu oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya, jadi dalam hatinya, dia sudah mencantumkan Qin Fei Yang dan yang lainnya sebagai target untuk dibunuh. Jadi sekarang, melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki saluran ruang waktu, dia sangat cemas dan marah. Apakah Anda menunggu kematian? Kamu bodoh atau kami yang bodoh? Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Suara serigala bermata putih datang dari saluran ruang waktu. Brengsek. Wanita bergaun hitam itu juga memiliki ekspresi dingin saat ini. Rambut hitamnya yang tebal berkibar tanpa angin dan seluruh tubuhnya memancarkan arus dingin yang menusuk tulang. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tiba-tiba, dia menatap cermin perunggu dan berteriak dengan dingin cermin perunggu itu segera bergetar dalam kehampaan dan memancarkan cahaya ilahi hitam, seperti sambaran petir, ke dalam saluran ruang waktu. Pada saat yang sama, pedang naga putih juga menebas ke arah saluran ruang waktu dengan ribuan ki pedang. Selama saluran ruang waktu ini dihancurkan, teleportasi Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat terganggu. Kedua senjata ilahi berdaulat menyerang dan saluran ruang waktu runtuh di tempat. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak jatuh dari kehampaan. Jelas sekali mereka telah diteleportasi. Bajingan wanita berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya dan menatap arwah lelaki tua berpakaian hitam dengan wajah muram. Sebelum pertempuran resmi, salah satu dari dua pengikutnya tewas, dan yang lainnya terluka. Baginya, itu adalah hal yang sangat memalukan. Hal yang paling dibenci adalah dia jelas menunggu Kin Fei yang dan yang lainnya di sini, tetapi pada akhirnya dia dihianati oleh Kin Fei yang dan yang lainnya, dan mengalami kemunduran besar. Pada saat yang sama, pemuda berpakaian putih dan para putri, serta pangeran lainnya, juga memiliki ekspresi jelek. Di masa lalu, mereka sangat yakin bahwa mereka pasti bisa menunggu Qin Fei Yang dan mengejutkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, pada akhirnya mereka dikejutkan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sebagai pangeran dan putri dari klan Naga, bagaimana mereka bisa menanggung kegagalan seperti itu? Mereka semua merasa sangat dipermalukan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dari mana mereka berasal? Mengapa kita tidak menyadarinya sama sekali? Para pengikut para pangeran dan putri juga mengerutkan kening. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Tunggu. Mungkinkah tiba-tiba mata seorang wanita tua bergetar dan wajahnya penuh kengerian? Apa semua orang memandang wanita tua itu? Jika saya tidak salah, mereka seharusnya mengambil jalan memutar ke benua selatan, lalu membuka saluran ruang waktu dari benua selatan untuk kembali ke benua timur. "Kata wanita tua itu dengan suara berat, 'Mendengar ini, sekelompok orang gemetar!' Jika memang begitu, bukankah itu berarti Fei yang dan yang lainnya sudah menduga bahwa mereka akan menunggu di sini? Luar biasa!" mereka mengalahkan kita di permainan kita sendiri, berputar balik dari benua selatan, dan mengejutkan kita dari belakang. Orang-orang ini sungguh tidak bisa diremehkan. Seorang lelaki tua berpakaian hijau berkata, tidak hanya ada sedikit keterkejutan di wajah tuanya, tetapi juga ada sedikit kekaguman. Jarang sekali melihat pemuda yang begitu peka, punya penilaian yang baik, punya keberanian untuk menyerang mereka secara diam-diam, dan begitu pandai merencanakan. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang pria muda berpakaian merah bertanya, semua orang terdiam. Hehe, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras seperti lonceng. Para pangeran dan putri menatap wanita berambut perak itu, dan sedikit mengernyit. Wanita berambut perak itu menatap pemuda berpakaian putih, dan wanita berpakaian hitam itu. Dia terkekeh dan berkata, "Pertama, kakak Xiao Bai tertipu. Sekarang, kakak kedua yang menderita kerugian besar. Kinfe yang ini benar-benar menarik." Mendengar hal itu, wajah pemuda berbaju putih dan wanita berbaju hitam tiba-tiba tenggelam. Jangan menyombongkan diri, oke. Okay. Bahkan jika kamu tidak bisa menahannya, kamu harus menutupinya sedikit. Bagaimanapun, kita adalah saudara dan saudari, kamu harus menjaga harga diri. Pemuda berbaju merah itu tertawa dan melirik ke arah pemuda berbaju putih dan wanita berbaju hitam dengan sedikit ejekan di matanya. Saudara Sue, saya tidak sedang menyombongkan diri. Saya hanya merasa kasihan pada mereka. Wanita berambut perak itu mendesah dan tampak tidak berbahaya. Merasa kasihan pada mereka. Pemuda berbaju merah itu sedikit tertegun. Ia menatap wanita berambut perak itu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Wanita berambut perak itu sama sekali tidak peduli. Dia menatap wanita berpakaian hitam itu dan tersenyum. Kita akan memasuki benua timur dan terus memburukin Fei Yang dan yang lainnya. Tapi kakak kedua, tidakkah kau ingin kembali ke sarang naga terlebih dahulu? Mengapa saya harus kembali ke sarang naga? Wanita berpakaian hitam itu tidak berekspresi. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, seperti peri tentu saja saya akan kembali untuk mencari bantuan. Lihat, salah satu pengikutmu tewas dan yang lainnya terluka. Dalam situasimu saat ini, jika kau memasuki benua timur, bukan kau yang akan memburu Qin Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang dan yang lainnya yang akan memburumu. Wanita berambut perak itu tertawa. Anda, wanita berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya. Kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Wanita berambut perak itu menatap wanita berpakaian hitam dan bertanya, kakak kedua, mengapa kamu marah? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tidak perlu urus saja urusanmu sendiri. Wanita berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Kemudian dia menoleh ke pria tua berpakaian hitam dan bertanya, 'Bisakah kamu melakukannya? Tidak masalah, orang tua berpakaian hitam itu mengangguk dan tersenyum.' Ayo pergi!" Wanita berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan cermin perunggu itu menghilang di tubuhnya. Dia kemudian menuntun lelaki tua berpakaian hitam itu dan menghilang ke pegunungan di depan tanpa menoleh ke belakang kakak kedua sangat suka memamerkan keunggulannya. Pemuda berbaju merah itu menggelengkan kepalanya. Kalian semua tahu sifat kakak kedua. Lebih baik kau oh diam saja. Pemuda berpakaian putih itu melirik wanita berambut perak dan pemuda berpakaian merah lalu pergi bersama pasangan paruh baya itu. Bisakah dia memburu Qin Fei yang hanya karena dia pemarah? Pemuda berpakaian merah itu tersenyum meremehkan dan pergi bersama kedua lelaki tua berpakaian merah itu. Para pangeran dan putri lainnya saling berpandangan, lalu satu demi satu, mereka menghilang ke dalam pegunungan luas bagaikan kilat bersama para pengikut mereka. 3250. Kedua wanita tua berambut putih yang berdiri di belakang wanita berambut perak itu menatap sosok-sosok yang pergi dengan perasaan tak berdaya. Kemudian, keduanya menatap wanita berambut perak itu dan mendesah, "Putri, tidak bisakah kau bersikap belas kasihan? Bagaimanapun juga, kita semua dari ras yang sama." Ras yang sama. Wanita berambut perak itu tertawa terbahak-bahak, lalu menoleh ke arah mereka berdua dan bertanya, "Apakah kalian percaya dengan kata-kata kalian sendiri?" Kedua wanita tua itu terdiam. Di antara kami, para naga tidak pernah ada perasaan kekerabatan. Berbuat curang, berkhianat, dan menyakiti satu sama lain, itulah keadaan sebenarnya dari para naga. Saya lebih jujur, saya mengatakan apapun yang saya pikirkan, tidak seperti mereka yang menyimpan segala sesuatu dalam hati dan mengenakan penyamaran sepanjang hari. Wajah wanita berambut perak itu penuh dengan ejekan. Baiklah. Kedua wanita tua itu mengangguk. Meski kejam, itulah kebenarannya. Kebaikan dan kebaikan tidak dapat bertahan di antara para naga. Ayo pergi. Ayo pergi dan temui Kin Fei Yang dan kelompoknya. Saya ingin melihat apakah mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan. Wanita berambut perak itu terkikik seperti peri kecil. Kedua wanita tua itu saling memandang, menggelengkan kepala tanpa daya, lalu pergi bersama wanita berambut perak itu. Kembali ke Kin Fei Yang dan lainnya. Kota Tianfeng, di luar kota, di atas gunung. Empat orang dan satu serigala berdiri melawan angin. Kumis ekor kuda melayang di udara, memancarkan cahaya ilahi untuk melindungi mereka. Jika bukan karena perlindungan dari kocokan ekor kuda, cahaya suci yang dilepaskan oleh cermin perunggu sudah cukup untuk membunuh mereka. Karena cahaya ilahi itu ditujukan kepada mereka. Cermin perunggu, pedang naga putih, dan tombak emas, inilah tiga senjata ilahi penguasa. Susunan pemain seperti itu sudah cukup untuk bersaing dengan kami. Seberapa mengerikan fondasi para naga? Wang Changyuan berbisik dengan ekspresi serius. Meskipun mereka telah membunuh lelaki berpakaian hitam dan melukai lelaki tua berpakaian hitam itu, mereka sama sekali tidak senang. Hati mereka terasa berat seolah-olah ada batu besar yang menekan mereka. Ini karena mereka hanya memiliki sapu ekor kuda, kastil kuno, dan domain pembantaian. Secara total, mereka hanya memiliki tiga senjata sovereign. Qin Fei yang menghela napas panjang. Ia melihat ke arah trio orang gila dan serigala bermata putih dan mendesah. Sepertinya kita hanya bisa mengalahkan naga mulai sekarang dan tidak melawan mereka secara langsung. Ya, ketiga pria dan satu serigala itu mengangguk. Mereka bukan tandingan dragons dalam pertarungan langsung. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan besar masing-masing pangeran dan putri memiliki senjata penguasa. Jika mereka bertarung langsung, mereka tidak akan punya peluang menang. Tidak, dia hanya bisa disiksa. Oleh karena itu, para pangeran dan putri ini harus ditangani satu per satu. Selama para pangeran dan putri ini tidak sepakat, mereka akan mempunyai kesempatan. Pei Tianhong ragu sejenak sebelum menatap Qin Fei yang Tuan muda, saya punya pertanyaan yang sudah lama saya pikirkan. Saya tidak bisa menahannya lagi. Bisakah Anda menjawabnya untuk saya? Apa itu? Qin Fei yang menatapnya dengan bingung. Pei Tianhong bertanya, mengapa para naga terus mengatakan bahwa kamu memiliki garis keturunan naga emas ungu? Itu benar. Garis keturunan naga emas ungu, hanya naga ilahi emas ungu yang legendaris yang memilikinya. Kamu seorang manusia, bagaimana bisa kamu memiliki garis keturunan naga emas ungu? Lagi pula, kita sudah bersama begitu lama dan telah melihat kekuatan garis keturunanmu. Belum lagi garis keturunan naga emas ungu, kau bahkan tidak memiliki aura naga ilahi. Wang Chang Yuan juga berkata, wajahnya penuh kebingungan. Jadi begini. Qin Fei yang tiba-tiba tersenyum, tetapi dia tidak segera menjawab. Setelah merenung sejenak, dia melihat ke arah keduanya dan bertanya, "Kalau begitu jawab pertanyaanku dulu. Apakah ada naga ilahi emas ungu di alam awan langit?" Seharusnya tidak ada. Keduanya saling berpandangan dan menggelengkan kepala secara bersamaan. "Benar-benar," Qin -benar. Fei yang bertanya. "Ada sangat sedikit legenda tentang naga ilahi emas ungu, apalagi yang lainnya. Bagaimanapun, kami belum pernah mendengar tentang naga ilahi emas ungu." Tentu saja kami tidak tahu, tetapi bukan berarti yang lain tidak tahu. Misalnya, naga ini, naga emas ungu juga merupakan naga ilahi. Saya yakin mereka pasti tahu sesuatu. Kata Pei Tianhong. Aku juga tahu kalau naga pasti tahu sesuatu tentang naga ilahi emas ungu, tapi dengan hubungan kita saat ini dengan mereka, akankah mereka memberi tahu kita? Qin Fei yang tersenyum pahit. Dia sekarang bertanya-tanya apakah naga di alam awan langit adalah naga ilahi emas ungu. Namun, Dilihat dari sikap pemuda berbaju emas saat membicarakan naga ilahi emas ungu, sepertinya dia tidak begitu menyukai naga ilahi emas ungu. Ini adalah sesuatu yang patut direnungkan. Mereka berdua adalah naga, tetapi mengapa pemuda berpakaian emas sebagai naga emas sangat tidak menyukai naga ilahi emas ungu? Tuan muda, bagaimana dengan kekuatan garis keturunan naga emas ungu milikmu? Pei Tianhong menatap Qin Feiyang dengan penuh harap. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Qin Fei yang menatap Pei Tianhong lalu menatap Wang Changyuan. Ia tersenyum dan berkata, "Aku memang memiliki kekuatan garis darah Naga Emas Ungu. Apa keduanya tercengang? Benarkah ada hal seperti itu? Tetapi mengapa mereka tidak melihatnya?" Kinfe yang berkata, "Kamu tidak melihatnya karena garis keturunan Naga Emas Ungu milikku ditutupi." "Ditutupi, keduanya tercengang. Itu benar, bukan hanya aku, leluhurku, Kinbatian, dan adik laki-lakiku di alam bawah juga memiliki kekuatan untuk membangkitkan garis keturunan Naga Emas Ungu." Hanya saja ketika aku berada di alam kuno, demi menghindari kejaran para naga, leluhurku Kinbatian menghabiskan banyak energi dan upaya untuk mengembangkan pil yang dapat menutupi garis keturunan naga emas ungu. Jadi sekarang, kekuatan garis keturunanku dan leluhurku terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Kinfe yang tersenyum sedikit. Jadi begitulah adanya. Keduanya tiba-tiba mengerti, dan sedikit kekaguman terpancar di wajah mereka. Untuk mampu mengembangkan pil seperti itu, orang bernama Kinbatian ini benar-benar memiliki bakat yang sangat mengejutkan. Mengapa kau membangkitkan kekuatan garis keturunan Naga Emas Ungu? Wang Changyuan curiga. Saya pun tidak tahu. Meskipun garis keturunan klan Qin dapat dikatakan berkembang pesat dari zaman kuno hingga sekarang, hanya kami bertiga yang telah membangkitkan darah Naga Emas Ungu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Lagi pula, kita sudah lama meninggalkan kekaisaran Qin Besar. Siapa tahu kalau ada orang lain yang telah membangkitkan garis keturunan Naga Emas Ungu. Serigala bermata putih menyela. Qin Fei yang sedikit terkejut, tetapi dia mengangguk dan tersenyum. Tentu saja, saya juga berharap lebih banyak keturunan klan Qin dapat membangkitkan garis keturunan naga emas ungu. Klan Qin, Pei Tianhong bergumam. Pei Tianhong merenung sejenak dan berkata dengan heran, Tuan Muda, mungkinkah garis keturunan klan Qin adalah keturunan yang ditinggalkan oleh naga ilahi emas ungu dan manusia? Hah! Qin Fei yang terkejut. Karena tidak ada penjelasan lain. Jika kamu adalah naga ilahi emas ungu, maka tidak ada alasan lain. Tetapi masalahnya sekarang adalah kalian semua adalah manusia sungguhan. Manusia memiliki kekuatan garis keturunan naga emas ungu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kalian adalah keturunan naga ilahi emas ungu dan manusia. Pei Tianhong menganalisis. Mendengar ini, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, aku juga memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi sebelum aku mendapatkan konfirmasi, aku tidak dapat langsung mengambil kesimpulan. Selain itu, leluhurku telah pergi mencari misteri asal-usulnya. Di mana menemukannya? Pei Tianhong curiga. Di alam awan langit, kata Qin Fei Yang. Kalau begitu, saya rasa tidak akan ada hasilnya. Lagi pula, Wang tua dan aku tahu lebih banyak tentang alam awan langit daripada leluhurmu. Jika kami saja tidak tahu, leluhurmu pasti tidak akan tahu. Kata Pei Tianhong. Belum tentu. Sama seperti naga, kalian telah berada di alam awan langit selama bertahun-tahun dan kalian tidak tahu tentang mereka. Tetapi sekarang kami menemukan mereka. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Pei Tianhong terkejut dan mengangguk sambil tersenyum. Benar, lagi pula, kalian bukan orang biasa. Apa yang tidak biasa? Kita semua punya satu hidung dan dua mata. Apa bedanya? Fakta bahwa kami mampu menemukan ras naga sudah menjadi takdir. Qin Fei yang tersenyum. Itu adalah sesuatu yang ditakdirkan. Pei Tianhong berbisik. Itu benar. Binatang kecil dan naga es telah mengawasiku. Naga api selalu ingin membunuhku. Demikian pula, aku juga ingin membunuh mereka. Aku juga sedang mencari mereka, jadi pada akhirnya, apapun yang terjadi, aku akan menemui mereka. Setelah bertemu mereka, tentu saja aku akan menemukan naga dari alam awan langit. Lebih spesifiknya, ini sebenarnya semacam karma, binatang kecil, naga es, naga api, dan aku. Kita terikat bersama oleh karma. Mungkin ini yang disebut takdir. Kemanapun aku pergi, aku tidak bisa lepas dari jeratan mereka. Fei yang tersenyum tipis mendengar ini. Pei Tianhong dan Wang Changyuan tidak bisa tidak sangat setuju. Karma, takdir, hal-hal ini, meskipun bersifat halus dan tak tersentuh, namun sebenarnya semuanya ada pada setiap makhluk hidup. Tunggu, karma, takdir. Qin Fei yang tampaknya telah memahami sesuatu saat dia menundukkan kepalanya sambil berpikir. Hem. Pei Tianhong, Wang Changyuan, Frenzy dan White Tai Wolf semuanya memandang Qin Fei yang dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba terdiam? Serigala bermata putih itu mengangkat kakinya dan melambaikannya di depan Qin Fei Yang. Dia mendapati bahwa Qin Fei Yang sama sekali tidak bereaksi. Melihat mata Qin Fei Yang, tampaknya ada tanda-tanda misterius yang berkelebat di matanya. Jangan sentuh dia. Pei Tianhong tampaknya teringat sesuatu saat dia cepat-cepat menarik serigala bermata putih dan mentransmisikan suaranya. Ada apa? Serigala bermata putih terkejut. Pei Tianhong berpikir dalam hati, dia seharusnya memasuki semacam kondisi pencerahan. Dia takut mengganggu Qin Fei Yang. Pencerahan Serigala Bermata Putih dan Frenzi membeku sesaat sebelum wajah mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Orang ini dia benar-benar memasuki kondisi pencerahan lagi. Kalau mikirin hidup orang lain, jarang banget mereka dapat pencerahan, tapi orang ini yang dapat pencerahan tanpa alasan, kok bisa semudah itu? Bajingan ini dialah yang seharusnya terpilih, kan? Dia memiliki keberuntungan yang tak terkalahkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa semudah itu? Itu benar-benar membuat orang iri. Lindungi Tuan Muda, jangan diganggu saat ini. Pei Tianhong memandang Wang Changyuan. Dipahami. Wang Changyuan mengangguk. Langsung. Keduanya terangkat ke udara dan berdiri di udara, mengamati pegunungan dan sungai di sekitarnya dengan waspada. Kocokan ekor kuda masih melayang di atas kepala Qin Fei Yang. Helayan cahaya ilahi turun, diam-diam melindungi Qin Fei Yang.